Halo, halo, Mas Luka, apa kabar? Bentar. Oke. Aku ngomongnya lewat HP, terus aku sharing-sharingnya lewat PC, aku jadi ada dua akun. Bisa nggak? Soalnya, Kita coba. coba yang akunku satunya yang di mute itu apa? Buat sharing screen. Coba aku sharing screen ya. Boleh. Bisa kan? Bisa, coba sambil ngomong. Halo, selamat pagi, Mas Jeff. Dengar lah ya. Lancar harusnya. Lancar. Jadi yang munculnya, yang ngomongnya, si videonya ya, yang sharingnya. Oke, aman. Males beli mic buat PC. Aduh. Cukup panjang aku jelasin. Dirimu tahu istilah ini nggak? Bizantinnya tahu. Jadi aku mau jelasin blockchain tuh dari ini sih. Jadi kayak awal Oke. crypto, baru ke miningnya. Jadi nggak langsung Siap, flexing siap, mining. siap, siap. Ini Gak udah apa-apa. yang ketiga sih sebenarnya apa? Apa kayak gini? Iya, Cuman yang betul. kedua kemarin aku dapat investor. Kemarin tuh bikin ini apa? 30-60 Ti, 8 unit, baru jalan, Mantap. udah 1,5 juta. Siap. Oke, 6 3 slide ya. Ini kira-kira 1 jam keburu Mas buat jelasin atau ini cukup? Harusnya. Oke, ya kita sat-sat-sat aja lah ya. Oke, mantap. Ya betul Mas Luka, karena sebagian yang daftar pun coba ya, saya coba cek ya, pendaftar terakhir malah lupa berapa. Ntar mas, kita cek mas, posisi pendaftaran terakhir. Tapi mereka harus join sendiri ya di jam apa? Di jam ini. Maksudnya? Maksudnya mereka apa harus masuk sendiri gitu atau ada reminder? Ada reminder dari apa tuh email sama WA ya, tapi ya sebenarnya waktu-waktu daftar mereka langsung dapat link. Jadi linknya sama reminder email, ya kalau kekejar tuh ada CP saya bantuin WA ya. Gitu. Nanti sama ini. Biasanya kita share juga di grup. Ya. Oke. Lumayan nih 78 yang daftar. Padahal ini sekejap ngabarin-ngabarin sekitaran. Iya, paling yang datang ya 50-40-an lah bulan puasa. Nanti ini Mas kita ini juga kita share, kita record, kita share di apa namanya? Di YouTube-nya Gajah Kripto ya. Oke. Boleh. Masih nambah-nambahin konten. Silakan.
Tapi di community-nya aktif ya, Mas? Di apa? Di grup NFT atau di grup miner yang gajah kripto? Aktif, aktif banget. Setiap hari, Mas, ada keramaian. Ada berapa MHS sekarang, Mas? Ini belum belum ngitung, Mas. Iya. Oh. Ini di HFOS nggak ada. Dia nih di apa? Di pool. Lagi ini banyak eksplorasi yang itu, Mas, yang lain. Tiap hari kira-kira pendapatan harian sih 1 juta lah. Lumayan. Yang dipantau ininya, Mas Luka. Apa? Yang dipantau daily, apa ya, daily penghasilan lah gitu. 1 jutaan lah kira-kira. Cuma berapa ya? Cuman mirip sih $60 juga. 56 VGA. Siap. Saya ini, saya ngabari di berbagai grup dulu. Link Zoom nih sebentar. Biar reminder terakhir sebenarnya ke community. Jadi kita ngasih last poster sama link Zoom. Emang itu kelebihannya community ya, dapat dapat direct link. Iya. Jujur apa 2021 tuh sebenarnya banyak opportunity, kayak apa ya, bikin rec mining tuh. Sebelum di Topet rame jual antik main itu, saya main udah ada transaksi, tapi gara-gara terlena dari capital gain, semua hal-hal real jadi fana. Nah, itu benar. Aku benar-benar banyak miss opportunity gara-gara capital gain. Ya, ya capital gain kan cuman floating profit, nggak tahu profitnya berapa kan. Betul, betul, betul. Tapi ternyata enggak ya, sama aja. Makanya itu yang saya apa pantau tiap hari, udah bukan MHS, Mas Luka, lebih ke ini, lebih ke cuan berapa tiap hari. Udah kayak trader sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Sekarang ini, Mas, banyak wallet ini nggak kepantau, biarinlah jalan sendiri wallet-walletnya. Ada ya gitulah. Oke, sebentar, Mas, ini kita ngirim link Zoom ke semua tempat. Sudah. Ini terakhir grupnya Mas Luka nih, kita kabari juga linknya. Oke. Tadi ada telepon, saya angkat sebentar.
Oke, thank you teman-teman semua sudah datang. Kita sedikit menunggu teman-teman yang lain sambil kita menikmati pagi hari ya. Saya juga mau sedikit story. Oke. Mungkin mulainya rada 10:30 mungkin jadi. Enggak apa-apa. Nungguin rame dulu aja. Dulu boleh. Juga. Tadi malam itu, Mas. Mungkin banyak yang Lailatul Qadar kali. Iya. Kita ini apa? Saya lagi nge-story Mas, nanti di restory nge-story link Zoom biasa. Bentar. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol di acara ini, teman-teman. Mas Toka, ini suara musiknya terlalu keras atau cukup? Nggak ada musiknya. Oh, nggak ada musiknya? Serius? Nggak dengar. Sekarang ada nggak? Nggak dengar nih. Di ini, di HP-ku. Yaudah, karena nggak ada suara musiknya. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir pagi ini. Mungkin sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu aja ya Mas Luka ya. Ngobrol santai boleh, aja. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Santai. BTV, oh, ntar saya lupa pakai virtual. Yaudah, pakai real background aja, nggak usah virtual background. Pakai kamera. Boleh, boleh, boleh. Kamera HP juga boleh, pakai stand gitu ya. Boleh. Siap, 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 siap. Oh ada ini ya Mas. Teman-teman tadi musiknya kedengeran gak ya? Saya malah ini gak kebayang. Itu gak panas di depan. Oh enggak di sini. Jadi teman-teman saya punya dua exhaust ya. Satu di situ tuh kehalangan tangan. Sorry. Nah itu exhaustnya. Itu di rumah ya, bukan di anggrek ya? Bukan, yang di anggrek kita lagi setting Mas, jadi kita lagi tanam ini, kita bikin data center tanda kutip. Kalau masih bisa sama buat naruh mining rig ya. Jadi sekian M ya investasinya, ya mudah-mudahan lancar. Kita lagi ini. Kemarin itu Mas ada yang nawarin Nvidia, aduh lupa namanya. Saya lupa ya kemarin Nvidia apa namanya? Tidak terlalu umum namanya Mas. Jadi kitaran berapa? 6.000 dolar sampai 20.000 dolar. Saya lupa Nvidia apa namanya? Yaitu dari vendor. Oh, ada yang gitu-gitu saya malah baru tahu gitu. Lupa namanya Nvidia apa. Jadi sebenarnya kalau mau take risk itu yang namanya miner kan kayak enggak peduli rusak apa enggak gitu, kayak selama dia jalan tuh jarang lah rusaknya gitu. Jadi impor sendiri itu sebenarnya bisa beli dari pabrikan Cina yang pakai chipset Nvidia gitu, banyak sebenarnya. Kalau di Indonesia kan harganya kan include pajak dari distributornya, biaya-biaya margin dari distributornya. Sebenarnya kalau mau lebih cuan sebenarnya bisa impor sendiri. Cuman ya resiko ditanggung, kalau ada rusak ya kita harus kirim ke sana, nggak kayak di Indonesia yang ada distributornya. Sebenarnya masuk supply chain aja. Itu pajak, terus juga ini apa namanya
bukan pajak, saya lupa namanya Mas Luka. Japrem. Nah, Mas. Kan ada pajak, ada pajak formal, ada pajak informal gitu. Oh, ada yang orang yang masukin bukan langsung dari sana. Ini ya buat melancarkan masuk-masukin dan lain-lain kan. Yeah. Bahasa Indonesia lah ya. Oke. Okay. Ada saya lupain MBA. Oke, siap. Sudah kita kabari grup-grupnya. Reminder sudah. Yes, thank you teman-teman semua yang sudah datang. Jadi mungkin sebelum ini, sebelum kita mulai nih, wah, saya biasanya muter roulette keberuntungan ya teman-teman buat yang bakal dapat hampers lebaran. Sebentar, randomizer. Apa ya, saya setup sedikit. Saya lupa namanya apa ya. Oh, well off, well picker, sorry. Well randomizer. Well off names, nah ini dia. Oke, kita coba ketikkan sedikit nama teman-teman yang hadir di sini. Oke. Haji. Ini lumayan ya ngetiknya ya ternyata. Ngapa. Challenge accepted. Sebelum kita mulai, kita roulette dulu teman-teman yang dapat hampers pagi hari. Apa ya? Sorry ya ini ngetik manual. BTW, jadi ini ada orang pajak juga datang ya? Terima kasih banyak ya, DJP sudah banyak mensupport kita. Termasuk yang member Gajah Kripto sebenarnya ada DJP juga ya. Oke. Okay. Dari KKP Cicadas itu? Ya, itu beliau jadi anak pajak milenial yang juga belajar kripto ya. Jadi kalau ada teman-teman bingung bayar pajak kripto, ada lebih bayar tadi ya, dan lain-lain, itu bisa tanya-tanya ke sahabat kita gitu ya. Oke. Okay. Apa nih tiba-tiba ada iklan? Oke, okay, sebelum kita mulai kita akan putarkan dulu siapa yang akan mendapatkan hampers di pagi hari. Ada William? Kalau ada boleh on apa ya? On mic. Halo, saya ada gitu. Oke, nanti kita kirimkan hampers ya teman-teman. Ini random banget ya, tiba-tiba ngirim hampers ya lagi suasana mau lebaran ya teman-teman. Jadi kita berbagi cuan juga sama teman-teman. Welcome di acara Gajah Kripto. Di sini kita akan bahas crypto mining 101, 101, artinya kita belajar anything ya. Teman-teman hari ini bisa bertanya apapun ke Mas Luka, beliau adalah guru saya di crypto mining di awal tahun lalu. Halo Mas Luka duluan yang masuk Mas. Mas Luka 2017 masuk ke crypto, saya di 2021, jadi beliau senior saya gitu ya. Terima kasih ke Mas Luka, saya bisa menghindari jurang-jurang kehancuran di kripto dalam kurung boncos gitu. Oke. Direktorat. Oke. Ini ya kita catat ya, silakan langsung aja yang dapat langsung di print screen kita pilih lagi. Oke. Wow, orangnya nambah. Oke, kita tambahin lagi di bawah. Yoshida, tadi ada
Direktorat apa tadi ya? Sebentar. Ya udah direktorat aja tadi ya. Direktorat sesuatu dah. Oke, hampers kedua kita berikan pada oke, Ahmad. Orangnya ada, Ahmad. Boleh open mic atau drop chat. Saya ada gitu, silakan. Ya, hadir, Pak. Thank you. Nanti DM IG ya, ke IG saya. Nanti kita kirimin Siap. Hampers. Thank you. Hampersnya ini kok benda fisik ya, bukan kripto. Oke. Siap ya. Kita putar sekali lagi sebelum mulai. Ya, ini seru-seruan aja teman-teman ya. Karena suasana lebaran. Hermawan Dwi Cahya, ada nih Mas Hermawan? Ada Bang. Oke, langsung nanti ya DM IG atau apa. Oke, siap. Ini kita close dulu, nanti kita putar lagi di akhir acara. Karena sudah makin baik yang hadir dan sudah 10.13. Welcome di acara Gajah Kripto pagi. Kita akan bahas Crypto Mining 101 bersama Mas Luka ya. Mas Luka mungkin bisa kita lihat di sini, ada di background ini sendiri. Inilah beliau. Halo. Jadi, nah itu Mas Luka. Mas Luka dari Bandung, Solo atau dari suatu negara hari ini? Ini kameraku kelihatan ya? Kelihatan, clear, clear. Oh, aku di Bandung, domisili Bandung. Ya ini jadi Mas Luka sejarahnya belajar kripto mungkin waktu masih mahasiswa, modal dengkut sama tekad, jadi ngumpulin sedikit demi sedikit lah gitu ya. Alon-alon sing kelakon, apa? Ya invest dan seterusnya. Sekarang punya satu mining site kalau nggak salah di Solo. Jadi dia ada solar energinya juga ya, dalam kurung solar panel yang sangat hemat energi. Total asetnya ya minimal 2 BTC yang saya tahu, nggak tahu sekarang ada berapa. Beliau juga berhasil membangunkan rumah nyaman buat kedua orang tua ya sempat kebakaran. Ya inilah Mas Luka, teman kita semua. Beliau direktur PT Recycle Global Techindo. Jadi bisnisnya sendiri mengirimkan. Ini ada direktorat nih. Itu bercanda ya Mas direktorat. Kita mengirimkan ya berbagai kebutuhan ya, lab dan segala macam ya teknologi. Aduh, ini. Ya. Ini perusahaanku terdaftarnya di KKP Cicadas, mungkin Masnya yang dari DJP bisa lihat. Perusahaan. Ya, oke. Okay. Di Bandung di apa kantor pelayanan pajak Pratama Cicadas. Ya. Alhamdulillah taat bayar pajak sampai sekarang ya teman-teman. Kita semua Gajah Kripto taat bayar pajak. Kenapa? Ya siapa tahu bisa membantu perekonomian di sekitar. Ya bukannya itu sih, itu kewajiban. Ya udah. Dan beliau ini ya top 10 Global Sales Innovator 2019. Jadi lomba sedunia tentang energi waktu itu ya top 10-nya adalah Mas Luka ini. Jurusan Teknik Kimia ITB 2015 ya kalau nggak salah ya Mas Luka ya. Iya, saya angkatan 2015, lulus Oktober 2019. Udah hampir 3 tahun lulus. Oke, 3 tahun lulus dan sampai sekarang memilih jalur entrepreneurship, jadi bukan karir ya teman-teman. Kenapa ya? Karena ya anggap aja jalur kripto itu entrepreneurship lah ya, kan kita mining usaha ya, ada perhitungan finansialnya, ada operating cost, capex ya. Oke lah, kita entrepreneur lah ya Mas Luka ya. Yeah. Oke, siap Mas Luka. Thank you banyak ya, tadi sudah ada 3 yang mendapatkan hampers, nanti akan ada yang dapat lagi di akhir acara. Thank you Mas Luka, mungkin ada ini, ada sedikit apa materi yang mau di-share? Iya, yeah. Bentar ya, apa? Kameraku gimana ya? Oh ya, yeah. Buat yang penasaran tuh mining rig itu apa ya? Ada di belakang saya. Kebetulan saya lagi ngoprek ya. Di bawah saya ini banyak sekali elektronik ya. Kelihatan tuh ada berceceran. Ya ini lagi ngoprek Mas Luka, jadi geser dulu ke sini gitu. Ini mining rig yang keren-keren ini satu hari ya lumayan nih 100.000. Yang di sini satu hari ya bisa 300 sampai sekian lah, sampai 1 juta ya lumayan ya, di atas juga lumayan gitu ya. Jadi memang ini passive income, sambil kita ngobrol gini duit kita terus nambah ya Mas Luka ya. Ya sedikit flexing lah ya. Oke, sambil kita menunggu Mas Luka sharing slide-nya, boleh kita absen nih teman-teman dari mana aja, mungkin kota atau kabupaten di Indonesia, nanti kita pilihkan apa yang dapat hampers. Silakan. Thank you.
Oke, ada yang japri saya ini. Oh, saya dan aku masih sharing ke beberapa grup lagi biar ram. Dulu aku nge-share materi ini sekitar bulan Mei 2021 lewat Instagramku doang. Udah. Mantap, mantap. Doorpress-nya udah diundi ya? Atau ada lagi? Masih dong, banyak doorpress di crypto, tenang saja. Unlimited, masuknya unlimited. Oh, kita enggak. Ada yang nanya, ada doorpress-nya enggak? Ada. Oh, ada. Ada, tenang, ada. Bicara doorpress, ya alhamdulillah kita masih di rezeki lancar sampai sekarang. Kita baru kirim sekitar 200 parcel ya ke se-Indonesia buat semua teman-teman di sekitaran. Oke, Mamuju Tengah, Bang Salam. Bang Salam dapat hamper, silakan. Thank you. Nanti japri ke IG saya ya. Ini kira-kira dari 40 berapa persen dari community NFT atau mining apa dari Gajah Kripto? Saya lihat banyak yang familiar ya, ada Mas Olidio, ada lain-lain hadir, Thomas Eka miners juga, ada dari community investor juga hadir. Macam-macam sih Mas ini, macam-macam. Oke. Okay. Oke, okay. Jakarta Timur hadir. Siap. Ya ini baru pada bangun mungkin ya, semalam sebagian baru pada begadang ya, beribadah mungkin sebagian. Tasikmalaya hadir. Oke, okay, mantap. Bentar, ini aku udah sharing screen belum ya, Mas? Belum. Exit minimum masih. Oh, belum. Bentar. Oke, itu Solo tuh, Solo hadir. Ya, Solo kirimin ya alamat ke IG saya, nanti kita kirimin hamper. Yang di Solo sempetin selfie depan mining rig-nya Mas Luka. Ntar aku ngirim ke. Oke. Mas Div, aset mining rig habis berapa? Saya mulai 5 juta rupiah ya, Mas Didi, waktu itu waktu belajar ke Mas Luka. 5 juta modal awal saya, penasaran. Jadi ceritanya saya sama Bang Jeff itu, waktu lagi mau booming mining, belum terlalu booming lah bulan Maret itu. Saya nggak ada tempat ceritanya di Bandung itu. Saya propose ke Mas Jeff, Mas ini nih, ada bisnis bagus nih. Bisa nggak bareng tempat di sini, rumah listrik ya kalau mining itu. Jadi ya disitulah Mas Jeff mulai ikutan di situ, mulai tertarik mining juga gitu. Ceritain aja Mas awal kita ngobrol itu. Ya dulu gitulah. Dari proyeksi dari Excel berapa bulan, terus apa realitanya berapa bulan BEP gimana tuh Mas? Thank you. Ini sambil santai ya teman-teman. Pagi hari ini kita santai banget. Jadi pertama saya kenal mining waktu itu ya baru kenal kripto, terus ada Mas Luka juga tampaknya sudah bermain kripto lebih dulu. Di situ ada insight tentang mining ya. Pertama saya masuk kripto bukan trading tapi mining teman-teman. Ya to be honest, kenapa ya waktu itu yang paling kebayang gitu ya daripada proyeksi segala macamnya itu dari mining gitu teman-teman. Saya masuk waktu itu 5 juta rupiah, saya beli satu VGA dan sekarang sudah bisa beli rumah ya buat aset di belakang dan yang di bawah itu bisa dapat rumah dua kali ya. Start 5 juta guys, 5 juta saja. Tentu saja dengan banyak belajar dan banyak ngoprek ya teman-teman. Karena memang kalau ya tidak ada yang instan lah di dunia ini. Ya gitu. Jadi kita harus terus menggali, terus belajar gitu. Mana ya? Saya kayaknya ada gambarnya deh. Gambar rig saya di awal mulai. Oh ini ada, oke. Okay. Ini saya tunjukin nih gambar kawal saya nih, satu gambar aja ya Mas Luka nih. Ini gambarnya, ini di kawal saya yang di paling kiri nggak kelihatan. Dia di suatu PC bekas lah gitu. Ini kemudian nggak upgrade jadi gini. Ini yang Mas Luka nih, yang di tengah yang Mas Luka ya kalau nggak salah. Terus saya, ini, ya. Ini kan saya masangnya di kos nih, ini bikin masalah hidup saya waktu di kos. Saya naik. Gara-gara ibu kos tahu listriknya naik gara-gara saya. Jadi terpaksa saya harus mikir bangun mining farm di luar kos gitu. Jadi satu rig ini 1200 watt gitu Mas. Nah 1200 ya itu bikin kaget ibu kos ya. Yang kanan saya buat cloningnya tuh. Wah bikinnya kayak Mas Luka gitu. Ya gitulah kira-kira. Ini sedikit ya. Dan dana sekarangnya jadi ya gitulah kira-kira. Perjalanan sedikit mining saya dan tentu saja hari ini yang lebih mantap nih dari Mas Luka nih. Oke, ntar
8 menit lagi kita mulainya, Mas. Sampai. Oh, 8 menit lagi. Ya udah, saya buka lagi share-nya. Aku udah sharing ke beberapa teman, jadi 3 menit lagi lah. Oke, 3 menit lagi. Jadi ini tahun berapa ini? Saya lupa. Intinya sih ini ya, ini di awal-awal saya sama Mas Luka sering ngobrol, akhirnya jadilah Rick ya, yang seperti kita lihat di belakang saya. Dan ini di akhir tahun ya kalau nggak salah ya. Oh ya, September nih, September. September ini tuh kira-kira yang di tengah aja ini sekitaran berapa ya? Saya bingung hitungnya ya. 100, 200, 300, 400, 500, 600, siapa yang 800 jutaan lah ini kalau waktu itu ya di mentoringnya sekarang gitu. Dan tentu saja waktu itu saya diversifikasi teman-teman, jadi sebagian profit dari mining kita reinvest lagi, misalkan ke NFT atau juga ke startup ya. Tahun 2022 saya udah 3 kali invest di startup gitu. Jadi seru banget dunia mining karena setiap hari kita cuan ya teman-teman. Ya ini sedikit deh. Ini ya ini intro aja gitu. Nanti biar guru saya jelasin ya tentang mining. Ini intro saja nih. Gitu. Oke. Okay. Mulai sharing screen-nya. Oke, okay. thank you. Perlu belajar ngerakit PC? Ya, nggak perlu sih. Yang penting bisa ngebongkarnya. Oke, okay, guys, kita mulai dari awal. Nanti tenang, yang bertanya nanti kita akan jawab satu persatu. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita berikan waktu pada Mas Luka yang terhormat untuk sharing screen materi beliau. Oke, okay, time is yours, Mas Luka. Silakan. Oke, okay, thank you, Bang Jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Perkenalkan, saya Luka. Mungkin di sini banyak community dari Gajah Kripto, banyakan dari Bandung. Saya alumni Teknik Kimia ITB angkatan 2015. Sebenarnya udah kenal Bang Jeff dari 2016 kira-kira, karena sama-sama alumni ITB. Terus mining ini mulai rame lagi di tahun 2021, di mana Bang Jeff juga mulai mining di Mei 2021. Tapi sebenarnya crypto mining ini udah lama juga, 2017 sebenarnya mulai boomingnya, ketika dari Bitcoin merangkak dari 15 juta, 25 juta sampai sempat hampir 300 juta di tahun 2017, dan itu mempengaruhi supply chain dari alat mining itu sendiri. Nah, apa alat mining itu nanti apa aja nanti saya jelaskan di sini. Cuman saya di sini bukan hanya menjelaskan mengenai alat-alat miningnya, tapi secara global blockchain itu apa, terus apa cryptocurrency itu apa, bagaimana mereka bekerja, uangnya dari mana, profitnya dari siapa. Saya coba menjelaskan atas dasar apa yang saya ketahui, saya pelajarin dari YouTube, dari paper, dari sharing-sharing pengalaman sama teman-teman juga, teman sekitar saya. Jadi saya bikin slide cukup banyak, ada 60 slide, cuman gambar-gambar saya coba jelasin secara detail. Saya mulai aja di sini. Oke, kalau kita bicara blockchain, mungkin teman-teman udah banyak tahu di berita-berita teknologi atau startup ini pakai blockchain. Blockchain itu apa? Saya berangkat menjelaskannya dari ada istilah Byzantine Generals Problem dan Byzantine Fault Tolerance. Jadi sebelum rame masalah blockchain, itu ada permasalahan dilema matematis kayak gini. Jadi ibaratkan ada tiga kompi pasukan nih dipimpin oleh satu jenderal untuk ada mereka kan menyerang atau retreat dari targetnya. Katakanlah ini Ukraina menyerang Rusia menyerang Ukraina nih, dari beberapa peleton atau kompi ini berusaha untuk berkoordinasi. Nah, setiap jenderal ini, setiap pemimpin kompi ini harus memastikan decision-nya apakah mereka menyerang atau retreat. Jadi nggak boleh ada beberapa decision. Nah, each general need to agree either attack or retreat. Parties have to agree on same decision and execute the ultimate change. Jadi ada masalah di tahun 1982 ini. Gimana caranya biar mereka tetap berkoordinasi gitu? Karena pasti bukan pasti ya, kemungkinan ada traitor, atau ketika mereka berkomunikasi ini hanya melalui via message lah, katakanlah via telegram di tahun waktu zaman perang dunia satu atau dua. Nah, informasi itu bisa misinformasi, informasinya rusak, hilang atau kena sadap gitu, atau ada pemberontaknya atau traitornya atau pembelotnya gitu. Nah, kalau di blockchain istilah setiap jenderal tadi diibaratkan
notes atau kata protokol di satu sistem komputer. Ibaratkan satu general tadi, satu komputer. Nah, the majority of participants in distributed networks have to agree and execute the same action in order to avoid failure. Jadi, solusi yang ditawarkan oleh blockchain untuk masalah Bayesian general problem di tahun 1982 itu adalah mengibaratkan setiap general itu adalah nodes. Each general represent distributed network nodes need to reach consensus on current state of the system. Jadi, tidak ada traitor, tidak ada misinformasi, tidak ada informasi yang lost, karena sistem blockchain ini, majority participant-nya itu harus agree dan execute untuk satu komen yang sama. Nah, setelah itu ada istilah Byzantine Fault Tolerance. Nah, ketika ada satu sistem, ada satu node, satu general tadi yang jadi traitor atau memberikan misinformasi, gimana caranya untuk defend against failure of the system? Terus, able to continue operating system, even some of the nodes fail to communicate or act maliciously. Jadi, ketika ada satu pembelot lah, katakanlah, gimana caranya satu sistem pasukan tadi tetap bisa menyerang atau retreat ketika ada komen. Jadi nggak ada simpang siur. Itulah solusi yang. Nah, di blockchain itu ada namanya konsensus. Jadi ketika sistem itu berjalan, persetujuan disebut konsensus, determine how the rules will be followed. Jadi setiap konsensus itu punya karakteristik masing-masing. Nah, disitulah blockchain mulai terkenal, dikenalkan oleh, sebenarnya udah terkenal lama, terus Satoshi Nakamoto. Jadi kalau teman-teman dengar istilah Bitcoin, mungkin nggak mungkin familiar dengan Satoshi Nakamoto meskipun orangnya anonim. Nah, Satoshi Nakamoto ini di tahun 2009 develop the modified version that enable creation of Bitcoin as Byzantine Fault Tolerance System. Jadi Bitcoin ini adalah salah satu solusi untuk mengimplementasikan Byzantine Fault Tolerance tadi. Nah, gimana cara kerjanya? Secures network consensus even in the presence of non-compliant nodes by receive, create, store, send to each other. Jadi, tujuannya Bitcoin ini adalah untuk menerima data, membuat data, menyimpan data, dan mengirimkan data itu sehingga data-data tersebut tidak dapat diambil oleh hacker atau sejenisnya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau bicara blockchain itu udah lama dari tahun 1982 mulai ada Byzantine General Problem Dilemma, tahun 1991 itu ada istilah digital. Itu sebenarnya blockchain itu udah mulai ada di tahun 1991. Mungkin tahun itu nggak terlalu populer karena belum ada trigger masalahnya, belum terlalu banyak, belum ada globalisasi ya, mungkin waktu itu informasi juga terbatas. Nah, di tahun 2009, Satoshi Nakamoto bikin paper, A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ini bisa dibaca, googling aja Bitcoin paper. Jadi, sebenarnya gimana Bitcoin itu bekerja di kesampingkan ya masalah spekulasi harga Bitcoin. Tapi secara teknis, Bitcoin itu bagaimana cara kerjanya itu ada paper ilmiahnya yang dipublish oleh Satoshi Nakamoto di tahun 2009. Nah, kenapa Bitcoin ini, kenapa Satoshi Nakamoto ini membuat Bitcoin, mengimplementasikan blockchain itu? Karena triggernya adalah di tahun 2008, itu ada big crisis ya waktu itu. Mungkin kalau di Indonesia dampaknya BBM naik dari 3.000 ke 5.000. Kalau di Amerika, 2008 saya masih kelas 5 SD, jadi belum ngerti apa-apa. Cuman kalau ditelaah lebih lanjut di tahun di tahun 2008 itu, Amerika, uang-uang pajak rakyat di Amerika, 150 billion, 1 billion itu kira-kira 14 triliun. Berapa ribu T itu untuk nge-bail out AIG. AIG itu perusahaan asuransi mortgage di Amerika. Nah, di tanggal 3 Januari 2009, Genesis block atau block pertama dari Bitcoin itu dibuat oleh Satoshi dengan ada tulisan di sini, ada Jan 2009, Chancellor of Brink of the Second Bailout. Jadi ini beneran ada beritanya, terus mungkin Satoshi geram nih masalah gimana kok pemerintah mengeluarkan uang seenak udah lah tanpa adanya persetujuan. Mungkin persetujuannya dari senat ya, dari senator, tapi masyarakat cukup geram karena mereka tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Nah, kenapa Bitcoin to created to take financial control back from financial elites, giving ordinary people a chance to take part in decentralized financial system. Jadi kenapa Bitcoin dibuat, alasannya itu gitu. Dan kenapa
Bitcoin mungkin adalah solusinya, karena jumlah dari Bitcoin itu hanya 21 juta, meskipun mau berapapun ya, cuman angka ini tidak dapat dirubah gitu. Nggak seperti uang uang USD, uang rupiah yang bisa ditambah atau dikurangi oleh pemerintah. Gitu. Sehingga jumlah ini tetap nggak akan, mungkin ya terinflasi karena mungkin banyak triggernya, nanti ada penjelasannya. Nah, Bitcoin ini supply-nya di limit, dan itu bentuknya hanya code coding dari komputer gitu. Total value, total jumlah Bitcoin itu ada 21 juta, dan 21 juta itu didistribusikan melalui miner. Jadi nggak langsung keluar 21 juta, tapi keluar dari waktu ke waktu. Bisa dilihat di gambar kanan, halving every 4 years, subsidi is cut half every 210 ribu blocks. Jadi ketika blok dari blockchain itu dibuat setiap 4 tahun, jumlah koinnya yang awalnya 50 koin per 210 ribu blok itu dikurangi setengahnya, dari 50 jadi 25, dari 12 setengah, sehingga jumlah Bitcoin itu semakin lama semakin langka. Ibaratkan kalau rare earth atau tambang emas, makin lama digali ya makin habis kan cadangannya. Ya mirip-mirip sebenarnya, Bitcoin disebut Bitcoin mirip-mirip untuk menggantikan emas digital gitu. Nah, kalau aplikasinya mungkin penjelasannya gini, traditional banking system itu heavily dependent on trust. Jadi kita ketika naruh uang di bank itu bukan serta-merta bank itu bagus. Jadi mungkin kalau uang kita di bawah 2M itu kan dijamin LPS, sehingga ada penjaminnya, itu tetap ada trustnya. Jadi banyak kan kasus-kasus penggelapan dana nasabah atau transfer salah transfer, atau yang disalahkan oleh bank itu ada pihak penggunanya. Berbeda dengan cryptocurrency atau lewat blockchain itu blockchain ini ada viable alternatif dari traditional banking system. Rely on blockchain technology, trustless system, safe and efficient way. Terus borderless financial transaction could be executed without intermediate risk. Jadi nggak ada yang menjembatani transaksi cryptocurrency melalui blockchain gitu. Bedanya dengan traditional banking system, karena ketika traditional banking system ini saya transfer dari BCA ke bank lain, pasti government tahu semua record gitu. Kalau di blockchain ini nggak ada sistem yang bisa menghalanginya karena dijalankan oleh sistem blockchain. Nah, kalau mungkin bisa disimpulkan, blockchain itu decentralized digital ledger maintained by distributed computers. Such a technology allow a creation of trustless economic system. Jadi tapi 99% penggunaan blockchain itu di bidang ekonomi, terus itu dimaintain oleh distributed computers. Jadi bukan suatu centralized government atau centralized entity yang kita percaya. Terus ini semua itu disebut mungkin digital ledger, sehingga setiap blok itu sebenarnya bisa kita lihat transaksinya. Misal saya transfer dari A ke B, orang lain nggak bisa lihat itu saya transfer ke mana gitu, ke siapa. Kalau di blockchain itu terlihat, ID saya terlihat, tapi ID itu punya saya, orang nggak bisa lihat. Pokoknya semua itu data itu bisa ditelusuri lah. Sebenarnya blockchain itu open, nggak seabu-abu yang banyak orang pikirkan. Nah, untuk mencapai semua itu nggak gampang gitu. Reaching consensus far from easy task. Jadi untuk mencapai konsensus agar semua trustless system itu berjalan lancar itu nanti ada istilah mining, ada istilah exchanger, nanti saya jelaskan di sini. Nah, kalau bicara blockchain lagi, itu data open data. Jadi kalau simpelnya bisa dilihat dari blok 10, blok 11 itu per blok berjalan. Nah, data-data di blok itu bisa dilihat, yang kayak saya jelaskan tadi, ketika saya transfer ke orang, saya bisa melihat data biaya transfernya, jumlah transfernya, waktu transfernya, itu record semua. Makanya disebut digital ledger atau digital notary. Gitu. Nah, di dalam satu blok itu terdiri dari tiga item, ada data, ada hash of previous block. Nah, ini data ini dari siapa, kepada siapa, jumlahnya berapa, terus hash itu adalah semacam fingerprint ID dari transaksi tersebut. Terus ada satu bagian yang disebut hash of previous block. Nah, hash of previous block ini harus match dengan hash block sebelumnya, sehingga mereka nyambung. Istilahnya kayak gini, transaksi disusun dalam suatu blok
suatu blok data, blok tersebut merujuk ke blok sebelumnya dan menyimpan informasi kriptografis untuk memastikan keabsahan blok sebelumnya. Jadi ketika ada seorang penyusup, mereka tuh harus melalui cryptographic function yang jumlah kombinasinya, kalau mau teman-teman kenal brute force atau pokoknya kalau mau ngehack ID itu harus dicoba satu-satu, itu kayak impossible untuk melakukan duplikasi terhadap blockchain itu, karena distributed network-nya terlalu banyak, terlalu kompleks, sehingga sangat sulit untuk dihack, sangat sulit untuk dirubah, sehingga ya udah jalan, kalau mau merubah ya harus bikin blok baru gitu, datanya bukan diperbarui tapi membuat data baru, sehingga orang tahu data itu yang merubah siapa, jumlahnya berapa. Jadi bukan yang tiba-tiba ada perubahan data yang oh ini siapa yang merubahnya, sehingga nggak tahu tersangkanya siapa. Nah, implementation mungkin banyak berita-berita atau apa mungkin cerita-cerita perusahaan ini mengimplementasikan blockchain untuk medical records, collecting taxes, and notary itu, apakah blockchain itu benar-benar bisa diimplementasikan atau efektif diimplementasikan untuk hal-hal semacam ini? Contohnya gini, kalau sebenarnya hal-hal kayak tadi mungkin bisa dilakukan dengan Excel ya, tapi ketika Excel itu di blockchain kan, ketika katakanlah ada dua pabrik, pabrik A dan pabrik B, mereka punya data item atau manifesting yang sama. Ketika karyawan perusahaan A merubah data di Excel itu, otomatis perusahaan B ini harus mengetahui. Tapi ketika si karyawan tadi diam-diam merubahnya, bisa aja si di perusahaan B itu nggak ngerti ternyata yang merubah itu karyawan A. Tapi kalau lewat blockchain, semua setiap perubahan data itu harus dikonfirmasi dan di ACC oleh distributed network tadi. Jadi tidak gampang untuk si karyawan A tadi merubah data di pabrik A tadi. Jadi bedanya blockchain dengan Excel adalah Excel itu ketik Excel, kalau merubah ya rubah gitu. Kalau di Google Sheet kita rubah satu data, semua orang berubah gitu. Tapi kalau di blockchain nggak gampang ketika sudah ada konsensus yang menentukan tata cara, gimana caranya merubahnya, dan udah ada aturan-aturan yang nggak bisa dilanggar karena setiap blok tadi nggak bisa disusupi secara gampang. Nah, transaction details dari blockchain ini salah satu contohnya saya ambil dari Etherscan. Etherscan itu dari developer Ethereum. Jadi ini kursorku kelihatannya. Jadi blok ada nih, ada data blok 110 bla bla bla, timestamp ada kapan transaksi itu dilakukan, dari ke siapa, jumlahnya, transaction fee. Jadi apa di dalam blok ini hanya satu transaksi dalam satu blok, sedangkan satu blok itu bisa terdapat ratusan transaksi. Dan ini yang menjalankan adalah distributed network tadi. Nah, setelah dari blockchain kita ke cryptocurrency, karena beberapa nggak sedikit yang menyamakan blockchain itu cryptocurrency. Cryptocurrency itu cuman type of digital money instead of being controlled by central government. It is decentralized using blockchain technology. Jadi kripto itu numpang di jaringan blockchain gitu. Dan sangat banyak jenis cryptocurrency karena mungkin orang-orang ini adalah developer, mereka percaya bahwa koin yang saya buat adalah koin yang terbaik untuk diimplementasikan di seluruh dunia. Mungkin orang berlomba-lomba untuk memperoleh kepercayaan masyarakat di seluruh dunia. Makanya ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Binance Coin, Dogecoin, macam-macam. Sebenarnya kalau di Indonesia kenapa cryptocurrency dilarang, ya ngapain pakai kripto, sedangkan udah ada GoPay, Dana, OVO, nah, semua itu kan diawasi bukan semata-mata pemerintah itu membatasi, tapi mereka juga membantu untuk takutnya ada penyalahgunaan, ada tindak pidana pencucian uang atau gimana gitu, sehingga cryptocurrency ini disampingkan dan menggunakan sistem yang centralized, menggunakan mata uang konvensional ditetapkan oleh pemerintah, terdapat institusi yang mengelola jaringan sistem perbankan, dan centralized koordinasi perizinan di tangan oleh sistem perbankan. Berbeda dengan digital coin, cryptocurrency yang lewat blockchain. Nah, ya sebenarnya secara praktek sama aja mereka ini, cuman beda dari basicnya aja, yang ini centralized, yang ini decentralized.
Tapi kalau masyarakat Indonesia ya udah sama-sama pakai. Kalau orang itu benar, orang itu tidak berbuat kejahatan ya kenapa pakai cryptocurrency, pakai yang ada aja gitu. Terus crypto wallet berbeda dengan bank yang kita pakai aplikasi digital banking, mobile banking atau internet banking, di crypto itu ada namanya hot wallet dan cold wallet. Hot wallet itu software atau aplikasi. Ada contohnya Trust Wallet, ada MetaMask, kita bisa menyimpan, kita bisa transfer. Ya kalau transfer ini benar-benar lewat trustless system, misal saya transfer ke antar negara ya gampang gitu, nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia itu orang transfer antar negara itu dibatasi 25 USD per bulan. Jadi nggak boleh orang itu beli falas lebih dari itu per bulan, kecuali ada underlying, misal ada transaksi jual beli atau ada, pokoknya ada underlying-nya lah. Ada juga cold wallet, itu ada ledger, kali ini ledger, dan hard drive. Jadi ini benar-benar semacam berangkas dari cryptocurrency. Nah, bedanya centralized dan decentralized dalam transaksi ini contohnya, ketika orang transfer 1 juta euro ke dolar, itu kalau saya cek di Wise nih data tahun 2021, itu bisa dapat 1.213.000 dolar. Sedangkan kalau kita pakai crypto blockchain, itu decentralized, itu bisa lebih banyak dapatnya. Sebenarnya tergantung apa ya, karena blockchain itu disebut efisien, nah decentralized ini dia bisa dapat 1.200.000 lebih banyak ya, 2.13 di sini 2.21. Jadi sebenarnya perbedaan, salah satu contoh perbedaan mengapa orang memilih cryptocurrency dibandingkan oleh dengan sistem perbankan adalah si blockchain ini lebih efisien, biayanya lebih murah gitu, nggak kayak yang centralized, mereka harus bayar fee dari Swift, dari bank-bank, jadi banyak fee di situ untuk mengcover semuanya sehingga itu nggak efisien. Nah, blockchain plus network jadilah mining. Nah, mining ini adalah penggerak dari blockchain itu. Blockchain nggak akan jalan, blockchain-nya akan stop ketika miningnya stop. Jadi mining ini harus terus berjalan untuk mengkalkulasi kriptografi, perhitungan kriptografi sehingga blok itu terus berjalan. Nah, ini tahun 2021, graphic card prices are skyrocketing and there is no end in sight. Ini tahun 2021 itu sampai graphic card yang dipakai untuk main game, untuk desain grafis itu sampai langka gara-gara orang berbondong-bondong ikutan mining, gara-gara waktu itu harga Bitcoin naik. Nah, tadi sempat udah saya singgung masalah proof of work dari Bitcoin tadi, yang Satoshi Nakamoto tadi. Nah, software plus hardware. Software-nya tuh aplikasi lah di komputer, nggak berat lah aplikasinya. Terus hardware ini yang macam-macam hardware-nya, nanti ada penjelasannya. Nah, cara kerja mereka itu ada making transaction, receiving transaction, verifying, transmitting. Nah, empat hal inilah yang tadi sempat saya sampaikan, yang di Etherscan tadi, yang dalam satu blok ada hash, ada dari, ada siapa, ada waktunya, itu divalidasi, dilakukan oleh nodes-nodes atau protokol-protokol yang tersebar di seluruh dunia. Berbeda dengan bank, mereka kan punya server sendiri yang melakukan mereka sendiri. Ketika katakanlah gedung cyber kemarin kebakaran, ya semua transaksi Shopee atau apa, semua kan terkendala karena cuma satu. Berbeda dengan cryptocurrency, karena tersebar di seluruh dunia, enggak kecil kemungkinan untuk terjadi fault di situ. How miners create new blocks? Karena kan blockchain itu berjalan, transaksi berjalan karena dibuat blok baru. Nah, bagaimana miners itu membuat blok? Tracking the source of the digital money being spent, checking for the double spending, checking if the total transaction volume is within the allowed range. Jadi kan jumlah dari Bitcoin itu 21 juta, nggak boleh lebih dari 21 juta. Pokoknya intinya nih, perhitungan kriptografik ini kayak perhitungan matematis lah bahasanya kayak gitu. Nah, mining hardware itu ada yang khusus untuk mining, yang benar-benar itu mesin dibuat yang menggunakan bahan silikon lah, pokoknya bahan-bahan elektronik itu dijalankan untuk menjalankan blockchain. Ini kayak benar-benar kayak server komputer gitulah, yang tapi disebutnya ASIC machines gitu. Nah, itu harganya sekitar 2.000 sampai 10.000 dolar, ya mungkin less than that ada. Terus nah, mulailah di tahun 2000, mungkin 2013, 2012 tuh mulailah GPU ini mulai bisa digunakan, karena mereka juga
melakukan perhitungan matematis mulai ber apa dari waktu ke waktu perkembangan dari microchip ini makin canggih, jumlah kapasitornya makin banyak sehingga GPU ini bisa digunakan. Harganya mulai dari $200 sampai $3,000. Ya, less than 200 ada sih. Tergantung teknologi atau chip yang digunakan. Ada Nvidia, AMD, Nvidia juga macam-macam teknologinya. Nah, suatu sistem RIG mining instead of pakai ASIC machine tadi. Instead of pakai ASIC machine tadi menggunakan apa nih Mas Lucu pakai? Komponen-komponen dari RIG mining yang menggunakan GPU, ada motherboard, ada graphic card tadi, yang VGA tadi, ada RAM, ada SSD menggunakan operating system khusus atau Windows 10 juga bisa, ada power supply. Jadi suatu sistem ini dirakit, jumlah graphic card-nya juga tergantung budget, itu disebut oleh satu sistem ini disebut RIG mining. Nah, dari waktu ke waktu mining itu makin susah. Jadi ibaratkan suatu tambang atau suatu katalah satu di Indonesia kan banyak tambang lah. Ketika suatu tambang satu contoh tambang itu makin banyak orang yang menambang, makin susah dapatnya. Karena hasil katalah sehari satu di share yang dulunya tahun 2017 nih katalah cuma 5 orang, orangnya dapat masing-masing 0,2 waktu tahun 2017. Tapi tahun 2021 ketika makin banyak orang yang ikutan mining, hasilnya harus dibagi sama rata. Jadi dulu bahkan untuk membuat satu blok itu hanya cukup satu orang saja, tapi kalau sekarang mungkin harus ikut rame-rame gitu. Nah, oleh karena itu dibuatlah mining pool. Jadi satu rig system yang dilakukan oleh orang rumahan itu bergabung jadi satu rame-rame untuk memecahkan satu blok di dalam pool itu. Jadi kayak gimana ya, ibaratkan yang satu tambang yang dulu bisa dilakukan oleh satu orang sekarang harus rame-rame berbondong-bondong untuk menggali tambang itu, karena di jaringan Ethereum itu ada 400 triliun hash per second, sedangkan satu rig mining itu hanya 27 million per second. Jadi hanya 1 per 15 juta, sehingga harus rame-rame untuk the host would like you to unmute instead. Chat Mas, kepencet. Lanjut. Okay. Jadi ibaratkan dulu bisa satu orang nambang satu tambang itu, sekarang harus rame-rame gitu. Nah, mining ini cryptocurrency kan ada banyak ya, ada Bitcoin, ada Ethereum Classic, pokoknya macam-macam lah. Nah, pool juga macam-macam. Jadi ada orang yang membuat pool, nih bisa dilihat Ethereum miners online ada 40.000. Bayangin ada 40.000 mereka ikut serta dalam satu pool untuk membuat satu blok baru. Nah, hasilnya nanti di sharing rata lah 40.000 orang ini. Terus ada Raven, ada 11.000 Ethereum Classic. Ini data 2021 ya, bukan data terupdate. Nah, dari mana uang yang dihasilkan atau didapat oleh miner itu? Jadi kan saya mining, saya beli spare part-nya, saya investasi barang-barangnya, itu katakanlah habis $1,000. Nggak, saya udah pakai listrik untuk ngidupin mesinnya. Dari mana uang yang didapatkan atau profit yang didapatkan dari mining itu? Saya ambil contoh dari Ethereum. Ketika satu blok Ethereum baru itu dibuat oleh miner-miner itu fee-nya kita mendapatkan, satu pool itu mendapatkan 2 Ethereum ditambah transaction fee. Ini sebelum adanya EIP-1559. Kalau beberapa orang yang mungkin yang udah pernah dengar, mulai pertengahan tahun kemarin lah, transaction fee-nya udah hilang. Jadi transaction fee-nya kayak gini. Mungkin banyak lah di sini udah dengar NFT, OpenSea. Ketika orang beli NFT, fee transaksinya kan menggunakan Ethereum, karena NFT di OpenSea itu berjalan di atas blockchain Ethereum, ya meskipun ada Matic, ada Polygon itu ya, katalah di Ethereum. Nah, fee transaksi orang-orang yang transaksi itu disebar ke miner-miner. Jadi dari developer Ethereum itu memberikan 2 Ethereum setiap blok, ditambah ketika banyak orang menggunakan di jaringan Ethereum, fee tadi itu dikasih ke miner-miner, karena miner-miner ini sudah membantu untuk melakukan transaksi di dalam blockchain itu. Gitu. Nah, uanglah Ethereum ini yang bisa diuangkan, karena di Indonesia juga legal ya. Yang ilegal itu untuk ditransaksikan
secara langsung, tapi untuk sebagai alat investasi atau komoditi itu sudah berjalan mungkin dari tahun 2013-2015 di Indodex, terus ada toko kripto, ada thrift, macam-macam lah, ada pintu gitu. Nah itu kan bisa Ethereum ini, saya mining, saya dapat Ethereum, Ethereum saya jual, saya rupiahkan, saya tarik ke rekening bank saya gitu. Jadi dari mana uangnya? Dari developer Ethereum yang memberikan reward berupa 2 Ethereum setiap blok plus transaction fee. Nah, kalau Bitcoin itu ada istilah halving. Jadi yang sempat saya singgung tadi, Bitcoin itu jumlahnya 21 juta. Itu tidak didistribusikan secara langsung di satu waktu. Namun setiap 4 tahun koin itu jumlahnya berkurang. Jadi dari 21 juta yang harusnya bisa dibuat 21 juta, dia turun 10,5 juta, 5 juta, 2 juta. Karena setiap 4 tahun itu, setiap 210 ribu blok itu, rewardnya, koinnya turun, makin turun. Jadi semakin difficulty tadi naik, difficulty naik, karena salah satunya jumlah dari koin ini menurun, supply-nya menurun. Nah ini kan dari awal tadi di awal-awal penjelasan mengenai blok itu apa isinya apa. Nah ini contohnya ini bisa kita lihat setiap berapa detik nih. Nah, ini 58 detik yang lalu, 42 detik yang lalu, 16 detik yang lalu. Ya ini kan 16 detik, artinya 16 detik itu bisa diciptakan satu blok baru oleh miner. Ini minernya macam-macam nih karena pool ya itu bahasanya. Kalau miner 0x ini artinya dia sendirian. Dia tuh mining sendiri. Itu bisa aja terjadi tapi sangat jarang untuk didapatkan sebenarnya. Saingannya terlalu banyak gitu. Nah, dalam 16 detik ini ada 325 transaction, ada 268 transaction. Itu dalam satu blok ya. Kan di awal saya jelaskan juga dalam satu blok ada ratusan transaksi. Satu transaksi itu datanya bisa dilihat data pengirimnya siapa, waktunya kapan gitu. Nah, inilah yang mengapa blockchain atau cryptocurrency ini cukup digunakan untuk sebagai media investasi, karena ini menggantikan bank gitu, dan digunakan untuk transaksi antar orang, antar negara. Nah ini contoh di dalam blok ini, di dalam blok itu ada transaksi, ada 375 transaction block reward. Ini ada dua yang saya jelaskan tadi, 2 Ethereum dari developer plus transaction fee. Nah 5,2 Ethereum ini disebar ke miner. Jadi bpool.org ini nggak tahu berapa orang ada di sini, hash rate-nya ada berapa, kecepatannya ada berapa. 5 ini disebar oleh ke mungkin ribuan orang di sini. Jadi yang 5 Ethereum, katalah 5 Ethereum itu kalau sekarang itu 30 juta kali 5, 150 juta, ya udah dibagi sama rata aja, 40 juta ya, 40 kali 5, 200 dibagi, 200 juta itu dibagi ke ribuan miner. Kayak gitu. Nah, mendapatkan uang dari mining. Terus mining profit ini salah satu benda yang affordable untuk orang rumahan, karena buat beli ASIC machines atau Antminer atau mesin yang khusus buat mining kripto tadi kan harganya mahal, mulai dari $2,000. Tapi orang-orang rumahan bisa memulai mining dari benda ini, GPU ini. Ini harga rilisnya di tahun, saya lupa tahun rilisnya, ini mungkin harganya 4 juta. Nah, lucunya ini di bulan Mei atau Oktober ini sempat tembus 11 juta, karena di bulan Mei itu benda ini, katakanlah saya beli 10 juta. Itu data Mei 2021 ini. Satu benda ini dengan 30 megahash per second, itu bisa profit 120.000 per hari. Jadi artinya 120.000 mungkin untuk balik modal menjadi 11 juta ini butuh berapa hari ya? 10 hari 1 juta. Butuh cuma 3-4 bulan waktu itu. Memang ini benar-benar apa ya, benar-benar yang awalnya harganya 4 juta, benda ini pun naik 200, hampir 300% lah. Nah, kalau sekarang harganya sekitar 5 juta. Sekarang tuh cuma bisa generate $1 per hari. Jadi, jauh turun lah profitnya. Jadi, sekarang udah mendekati harga normalnya. Kalau dulu bulan Mei 2021 punya alat ini 3 bulan balik modal, kalau sekarang mungkin perlu hampir 2 tahun untuk balik modal. Nah, ini salah satu motivasi saya untuk mining. Ada teman saya, dia bilang, kalau saya dulu mulai waktu masih mahasiswa, tahun 2017, dapat honor dari proyekan dosen, terus rakit sendiri, habis 50 juta. Jujur, saya waktu itu
saya mining juga, cuman saya dalam hati rada ketawa orang-orang kayak gini, karena dia mining, harganya udah kayak 2017 tuh udah kucuk-kucuknya, dia beli 50 juta, nah ini, 2017 tuh harganya 4,5 juta per unit, 50 juta itu termasuk perangkat elektronik lainnya ya, kayak SSD, terus motherboard gitu. 2019 sampai 2020, harga dari VGA ini sempat turun jadi 1,2 juta per unit, dan nggak apa ya, nggak serta-merta orang-orang yang beli itu meninggalkan alatnya gitu. Mungkin yang spekulasi tidak paham blockchain. Jadi orang yang benar-benar memahami apa itu blockchain, kenapa Bitcoin itu dibuat, itu mereka punya visi, kayak visioner lah. Mereka punya kepercayaan terhadap teknologi blockchain sehingga mereka terus melakukannya. Ya meskipun mungkin profitnya hanya mampu menutupi biaya listrik. Nah di tahun 2021 udah 4 tahun dipakai, harga mesinnya naik 2 kali lipat. Udah 4 tahun dipakai, masih bisa dijual. Jadi, ibaratkan udah pakai mesin, udah dapat profit banyak, mesinnya dijual, masih cuan juga, gitu, nggak rugi. Jadi, GPU ini harganya juga ikut terfluktuasi karena pergerakan harga cryptocurrency. Gitu. Di April 2022, harganya di sekitar 4 juta per unit. Profit dari siapa? Jadi, kalau dibilang, kita balik ke fundamental. Tadi kan bilang, 2 Ethereum dari developer transaction fee. Tapi kenapa ada yang mau menghargai koin yang kita tahu atau Ethereum Bitcoin yang itu. Jadi dari siapa uang-uang ini gitu kan, enggak serta-merta ada yang mau bayarin kita, kecuali Ponzi ya, kalau orang robot trading kita profit kan itu Ponzi. Nah, mining ini dari siapa? Data dari Mei 2021, ini soalnya PPT ini saya buat 2021 dulu. Market cap dari global cryptocurrency itu 2,5 triliun US dollar, di mana Bitcoin itu 1 triliun sendiri. Dia hampir mengalahkan Apple. Kalau sekarang Apple mungkin hampir 2T ya. Sekarang ini data 2021 juga. Nah, balik lagi, kalau dibilang fundamental dari profit-profit itu dari siapa, itu mirip saham. Spekulasi ada, investasi ada, jadi maksudnya ada banyak spekulasi di situ, banyak investasi di situ, orang mau menghargai Bitcoin ini emang worth-nya setara perusahaan Apple gitu. Jadi uangnya dari siapa? Dari seorang dari seluruh dunia yang mau berspekulasi, mau berinvestasi di Bitcoin itu. Nah, crypto exchanger, di mana beli crypto, banyak ya, ada Dog Crypto, ada Indodax, kalau global itu yang leading sekarang Binance, ada Coinbase, itu tergantung di negara mana ya. Mungkin orang Cina nggak bisa beli di Coinbase, Coinbase punya Amerika, jadi kayak setiap exchanger itu diregulasi oleh central government juga sebenarnya. Jadi yang awalnya crypto itu dibuat untuk disrupt, tapi exchanger ini, exchanger ini kadang nggak di sentralis oleh government, misal di Indonesia diawasi oleh Bapeti kayak gitu. Ini contoh Bang Jeff bisa di mute yang berisik. Oke. Ini contoh kalau teman-teman di sini investasi saham, katakanlah teman-teman beli kuto nih pakai broker iPod gitu atau broker Mandiri Sekuritas gitu. Semua data-data transaksi setiap broker itu kan centralized ke BEI, Bursa Efek Indonesia. Berbeda dengan exchanger cryptocurrency. Setiap broker, setiap exchanger ini memiliki bid offer atau likuiditas masing-masing sehingga semua bid offer itu hanya terjadi di dalam exchanger itu. Sehingga ada peluang namanya arbitrage. Nah, ini teman saya. Ini benar-benar mungkin once in a lifetime dalam waktu beberapa jam dapat 1,8 M. Karena dia melihat peluang ketika di Indodax harganya belum tuh. Indodax turun banget. Dia beli koin. Kan ini banyak nih, ada Binance, Coinbase. Dia beli di sana. Harganya udah katanya udah turun banget, yang awalnya 10.000 di exchanger lain tuh harganya udah 2.000. Dia beli harga 2.000, dia buang di Indodax dengan harga 5.000, katalah dari 5.000 jadi 5, dari 10.000 jadi 5.000. Jadi bedanya saham dengan
exchanger kripto, setiap exchanger itu memiliki bid offer atau likuiditas masing-masing. Berbeda dengan saham di Indonesia, setiap bid offer di, kita lihat Stockbit, kita lihat broker kita, itu semua terkoneksi terhadap masing-masing exchanger, masing-masing broker. Nah, 2018 crash, waktu itu saya di sini hoki, dulu waktu itu saya udah berhasil exit, udah profit, saya nggak, waktu itu tuh akhir 2017, benar-benar bubble waktu itu. Kenapa bubble? Menurut saya pribadi, kenapa dulu bubble? Bitcoin tuh hanya aset spekulatif di tahun 2017, belum terlalu mature, belum terlalu apa, belum terlalu banyak diadopsi penggunaannya. Nah, jadi hanya kayak semacam saham yang dari 50 rupiah gerak ke 8.000 terus turun lagi, kayak ya mirip-mirip aset spekulasi lah, kayak apa, kayak Bank Jago yang dulu 1.000 terus 18.000 terus 13.000, sebenarnya mirip-mirip saham lah kalau dulu crash. Sehingga 2018 sama 2020 itu kayak musim pancaroba buat miner-miner juga. Meskipun kalau diambil datanya dari 2017 sampai 2022, mining itu hanya nggak profit selama 3 bulan. Itu benar-benar biaya listrik melebihi profit yang didapatkan. Jadi semacam sebenarnya masih acceptable lah. Nah, kalau di saham, why stocks go up or go down? Itu kan yang pertama ada growth of decline of the company. Jadi ketika perusahaan itu bagus, perusahaan itu punya profit, mereka memberikan dividen terhadap sahamnya, sehingga harga saham itu naik. Tapi ada istilah multiple expansion atau contraction. Nah, itu di-traded on multiple profit per earning atau profit per, apa ya, lupa, per S ratio by investor. Jadi oleh sentimen. Jadi kayak harga saham Apple itu 29,8 kali lebih mahal dari apa ya, seharusnya. Tapi orang tetap mau berinvestasi ke saham Apple karena ya ini produk bagus, kedepannya bagus, dan percaya terhadap perusahaannya gitu. Jadi mirip-mirip Bitcoin juga. Bitcoin mungkin worth-nya segini, tapi orang menghargai sekarang Bitcoin $40,000 gitu ya, karena multiple expansion atau contraction dari sentimen para investor maupun spekulator. Terus yang ketiga ada gambler. Mungkin ya banyak yang gambling di kripto. Saya nggak munafik, saya juga pernah gambling juga di kripto. Iya, asal beli, saya berharap naik. Itu kan gambler gitu. Nah, terus ini CNBC. People are buying the cryptocurrency not because they think it has any meaningful value, but because they hope other will pile in, push the price up, and then they can sell off and make a quick buck. Jadi, banyak investor atau spekulator tuh yang nggak paham tentang blockchain, nggak paham tentang cryptocurrency. Mereka asal beli aja karena hype, sehingga mereka bisa profit juga karena hoki di saat yang tepat, kayak ngikut ombak aja. Tapi banyak yang telat untuk exit. Jadi ya bisa disebut gambler gitu. 2020 crypto rally, ya kan 2018 bubble, 2019, 2020 kayak stagnan lah dari market cryptocurrency. Muncullah corona waktu itu, quantitative easing by the Fed. The Fed tuh cetak uang banyak lah. Ini data kapan ya? Saya 2020 kayak 23% tahun 2020, mungkin lebih dari ini, hampir 70% katanya, saya sempat dengar. Semua uang dolar itu dicetak di tahun 2020-2021. Sehingga Bitcoin itu 21 juta jumlahnya. Nggak pernah di otak atik, nggak pernah nambah, nggak pernah kurang. Kenapa uang fiat dolar itu bisa seenaknya dimanipulasi atau dibuat oleh pemerintah gitu. Jadi makanya harga kripto mulai naik waktu itu. Jadi untuk mengikuti pergerakan jumlah dolar itu. Ya mungkin dolar yang dicetak oleh pemerintah itu masuk ke market kripto, banyak yang spekulasi karena adanya bailout atau karena adanya bantuan kayak BLT di Amerika yang tiap orang dapat 2.000 dolar. Banyak-banyak faktornya. Nah, ada lagi namanya decentralized finance. Jadi kalau awalnya blockchain itu adalah distributed decentralized network yang semuanya bisa dilakukan, apa, orang mau berinvestasi lewat exchanger. Nah, sedangkan exchanger ini dimiliki oleh satu entitas perusahaan, misal toko kripto, Indodax, Binance, itu kan centralized. Mereka punya aturan fee transaksi. Fee transaksi kan misal toko kripto 0,1%. Itu kan uangnya masuk ke perusahaan mereka untuk operasional perusahaan, profit perusahaan. Tapi di tahun, saya nggak tahu nih tahun berapa dia bikinnya, tapi 2020 mulai booming, Hayden Adams ini bikin DeFi, decentralized finance. Gimana dia bekerja? Nah, decentralized finance ini
mungkin penjelasan detailnya lewat YouTube mungkin lebih jelas ya. Saya kurang bisa menjelaskan juga, bahasanya agak rumit. Ini kayak ada konstanta khusus untuk perhitungan fee transaksi. Misal itu namanya swap. Kalau kita lewat exchanger kan kita jual beli kayak saham ya. Kalau di decentralized finance kita itu membayar fee transaksi itu diberikan ke para liquidity provider. Jadi gini, apa? Saya punya satu Ethereum, saya kasih ke dalam di dalam pool DeFi ini. Nanti ketika ada orang menukar Ethereum menjadi USD atau USDT, saya dapat fee transaksi. Jadi fee transaksi itu tidak diberikan ke satu entitas, tapi diberikan ke orang-orang yang punya cryptocurrency. Jadi ini decentralized lagi di dalam market cryptocurrency. Ini mungkin banyak yang susah paham, cuman intinya exchanger itu masih centralized dan kemudian muncullah decentralized finance. Nah, bedanya DeFi sama centralized exchanger tadi di liquidity. Liquidity di dalam exchanger itu disediakan oleh suatu perusahaan itu, tapi bedanya dengan DeFi itu disediakan oleh para orang-orang yang ikut serta di dalam poolnya. Terus Ponzi di dalam kripto itu ada juga, misalnya ada istilah yield farming. Ketika saya punya koin, saya masukin ke dalam poolnya, ini ada APR 3.200%. Investasi mana yang dapat 3.000% dalam waktu 1 tahun gitu kan? Jadi makin banyaklah item-item atau produk-produk di dalam market kripto. Jadi ada yield farming, mungkin teman-teman yang pernah dengar itu kayak cuman Ponzi gitu. Nah, data-data dari DeFi tadi bisa dilihat di DeFi Pools. Ini data-data DeFi, pergerakan DeFi. Terus ini mungkin saya bukan pro banget terhadap kripto, saya bukan pro banget terhadap blockchain, tapi blockchain oke. Blockchain itu saya pro banget terhadap blockchain, tapi cryptocurrency itu form of investment fraud that enrich a small group of people by directing funds from new investor to pay out old investor. Jadi ya mirip, cryptocurrency itu mirip saham aja. Kayak saham, saya bisa bilang saham itu ponzi juga, sama aja spekulasi untuk beli. Tapi kalau orang yang beli saham sebagai bagian dari perusahaannya, katakanlah Sandi Uno lewat Saratoga dia beli Adaro, dia kan ikut serta dalam bisnisnya, ikut serta dalam pengembangan usahanya, dapat dividen, itu bukan ponzi. Tapi kalau orang spekulasi, oh ini Adaro performanya bagus, beli di harga 1.000, jual di harga 3.000, uangnya kan didapatkan dari orang yang telat masuk gitu. New investor to pay out old investor, mirip sebenarnya. Jadi sisi gelapnya dari cryptocurrency. Terus udah, ini penjelasan udah habis ya. Ini saya sharing pengalaman. Di poster Bang Jeff nulis, saya dari 2017 mining. Sebenarnya dari 2017 saya mining, tapi uang saya waktu 2017 itu cuma 50 juta waktu itu. Jadi saya mau mining, modal saya habis dong. Saya nggak bisa bisnis, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya 2017 itu saya spekulasinya bukan ke mining, tapi jualan VGA waktu itu. Bermodalkan 50 juta, saya bisa dapat omset 400 juta dalam waktu 1,5 bulan. Ini data di Tokopedia 15 Juni 2017 sampai 31 Juli 2017. Ini baru di Tokopedia doang. Saya pendapatan kotor di situ 280 juta. Jualan VGA buat orang mining. Terus saya masukinlah uangnya itu ke kripto, beranak-pinak jadi segini. Ini tahun 2017, saya exit, full exit. Waktu itu profit 80 juta. Udah, 2017, 2018 saya fokus kuliah. Saya fokus ke hal lain. 2018-2019 saya nggak ikut ke kripto waktu itu. Jadi banyak yang mengeluh udah investasi ke mining, belum balik, kebanyakan balik modal, tapi nggak menikmati profit karena terburu crash waktu itu. Nah, 2021 saya mulai mining. Nah, yang saya screenshot tadi, dia bilang mulai dari 2017, dia ngerakit 50 juta. Itu yang saya ceritain, mesinnya dulu 50 juta, di 2021 harganya meroket. Mungkin asetnya itu, aset rig miningnya udah naik 2 kali lipat, udah profit tahu. 2021 saya baru menseriusi mining. Sebenarnya 2017 udah mining, cuman baru 2 VGA, 3 VGA lah, karena aset saya nggak terlalu banyak waktu itu. Belum mampu lah untuk, belum rela untuk jadi passive income.
Terus saya melakukan lah 2021 ini bulan Februari 2021 mining tuh belum terlalu booming lagi. Saya nyoba-nyoba pakai 6 VGA, oh hasilnya kayak gini. Nah, ini simulasi yang saya presentasikan ke Bang Jeff. Jadi saya waktu itu kan nggak punya tempat Februari 2021. Ini nih payback return-nya 8 bulan gitu. Bahkan kalau belinya benar bisa 3 bulan, 4 bulan gitu. Benar-benar 2021 saya udah wah ini bisa nih balik modal cepet gitu, balik modal karena kalau nggak profit ya udah balik modal, yang penting running aja gitu. Kalkulasi menggunakan harga baru, jika bisa mendapatkan ini dengan bermodalkan 15 sampai 20 juta rupiah akan balik modal dalam kurang lebih setengah tahun. Ini saya udah melihat peluang ini di bulan Februari 2021. Nah, perhitungan ini. Nah, dua, karena eksperimen saya di tahun 2017 kan modal 50 juta waktu itu saya bisa generate revenue 400 juta dan di Februari 2021 saya tahu barang-barang apa VGA-VGA ini bakal dicari nantinya oleh orang-orang, sehingga saya itu kayak ibaratkan apa ya, kalau bisa dibilang apa kartel itu ya mirip, soalnya setiap barang yang muncul di e-commerce saya langsung beli. Jadi saya ada modal, pokoknya saya asal beli aja. Waktu itu harganya 1,7 juta, ada yang 2 juta, pokoknya selama harganya di bawah 2,5 juta saya beli gitu. Waktu itu Februari 2021. Saya spekulasi di situ karena saya tahu ini pergerakannya kayak gini gitu. Nah, di yang harganya dulu saya beli 1,7 juta di bulan Februari, di bulan Maret harganya udah 2,8 sampai 3,3 juta. All time high-nya bahkan di September itu sempat tembus 4,5 juta. Harga sekarang di 2,5 sampai 2,9 juta. Jadi satu tahun beli ini harganya masih stabil. Jadi start mining dulu ya harganya masih segini, dan saya bulan Maret saya bisa jual di harga 2,8 sampai 3,3 juta ini. Terus ini dia transaksi ada 50 VGA yang saya timbun dari e-commerce, terus saya jual di sini. Terus Februari, nah ini saya mulai miningnya, perjalanan mining saya mulai optimis, mulai ke-trigger lah teman saya tadi yang 2017 dia mining. Ya kebetulan dia itu mining bukan untuk bisnis utama. Karena kebanyakan orang-orang mining itu kayak all in uangnya untuk mining sampai utang bank itu banyak. Dia mining ditinggal sekolah ke Amerika, ya udah tinggal aktivitas seperti biasa gitu. Jadi lupakan asetnya. Jadi kayak istilahnya jadi passive income gitu. Saya 2021 cerita ke ibu saya pengen bikin kayak gini, terus saya bikin mining farm di Mei 2021. Luasnya cuma 3x3 meter. Di samping rumah di Jawa Tengah. Juni 2021 bangunan sudah jadi. Jadi saya awalnya spekulasi Februari, saya sembari nunggu bangunan ini jadi, saya jualan VGA sama jualan rig mining juga. Nah, yang salah satu krusialnya ini ya sirkulasi udara, saya pakai fan. Fan-nya ini setiap 13,5 detik menggantikan udara di dalam mining farm saya. Ini perjalanan saya September 2021, saya baru kepasang 29 VGA, 4 kilowatt. Terus Oktober 2021 itu running 50 VGA, 8 kilowatt. Nah, ini benar-benar puncak-puncaknya. Last 24 hour speed $105. Ini sehari dapat 1,4 juta. Modal saya bikin ini waktu itu tuh ya katakanlah 2 juta ya VGA tadi yang ini. Saya pakai ini 2 juta. Pakai VGA ini 50 VGA katakanlah 100 juta. Sehari dapat $105 ya. Berapa lama balik modalnya, cuma 3 bulan kan. Jadi waktu itu memang 2021 memang kalau tahu belinya waktu belinya pas itu benar-benar waktu itu profit 3 bulan 4 bulan udah balik modal. Saya udah hitungannya udah balik modal ini. Terus belum terinstal semua karena ada masalah dua kabel yang meleleh di tetangga. Jadi karena gara-gara mining farm saya itu, daerah saya itu listriknya rusak gara-gara mining farm saya. Jadi memang perjalanan buat bikin mining farm ini tantangannya masalah listrik, keandalan listrik. Di April 2022 sistem saya udah stabil, akhirnya saya dapat investor. Karena saya awalnya nggak nyari investor karena pengennya tempat ini buat saya. Cuman ternyata kalkulasi 3x3 meter itu
cukup untuk 150 VGA, sedangkan aset saya tuh cuman sekitar 60 VGA. Jadi ini daripada tempatnya itu nganggur, sehingga saya sewakan. Jadi investor ini dia bayar 95 juta tapi 20% sahamnya punya saya gitu. Jadi kayak ya istilah saham ini ya, bukan saham beneran yang bikin di notaris, tapi setiap revenue yang didapatkan dari mining itu dalam bentuk Ethereum, $15 per hari, 20% adalah milik saya gitu. Sekarang running ada 65 VGA, speednya 385 MHS. Terus ada Ergo Coin. Revenue mining farm saya ini dengan 65 VGA sekitar $60. Ini kalau Oktober bisa 150 sampai $200. Cuman ya pergerakan mining ini ya ngikut cryptocurrency. Nah, November 2021 saya investasi solar panel. Solar panel ini ya apa? Untuk generate listrik gratis gitu. Bahasanya kayak gitu kan. Cuman investasi solar panel ini payback rate-nya lama, 6 sampai 10 tahun. Tapi saya percaya terhadap energi bersih. Jadi orang yang 2017 tadi percaya cryptocurrency, terus dia investasi 50 juta untuk sampai sekarang udah 5 tahun ya. Terus saya ketika belum banyak orang investasi di solar panel, saya coba curi start lah. Karena saya yakin harga listrik akan naik, terus kedepannya energi bersih itu bagus, sehingga saya pasang solar panel ini. Total saya dapat 4 megawatt MWH, atau kalau token itu 4.000. Biaya tagihan listrik saya tuh aslinya 8 juta, tapi gara-gara solar panel jadi reduce hampir 30% lah kadang. Itu jadi 6,4 juta per bulan dari revenue. Total revenue dari mining farm saya kan tadi $60 kali 30 hari, berapa dulu? Berapa ya? 20 juta dikurangi 6 juta lah, itu profit per bulan dari mining farm itu. Terus ada lagi ya? Nah, ini mining farm punya saya, 50% kapasitas udah terinstall, masih ada satu rig mining lagi, yang satu rak yang kosong. Sebenarnya pengen expand, tapi aset juga udah kayak cash flow saya udahlah ini dulu aja gitu, sehingga saya mulai sharing ke teman saya yang investor pertama tadi buat nempatin satu rig mining ini. Satu rig mining ini harganya 95 juta tadi, sehari generate $15. Nah, sekarang juga udah ada aturan pajak kripto dan mining, sehingga mining udah bisa disebut aktivitas bisnis. Harusnya udah ada insentif listrik dari rumah tangga jadi bisnis, sudah ada aturannya. Mungkin saya belum lihat di OSS atau BKPM gimana aturannya, tapi yang penting mining ini legal di Indonesia karena sudah diatur perpajakannya. Terus bisa saya bilang saat ini adalah investment opportunity dari mining, karena harga VGA itu udah mendekati harga rilisnya. Jadi nggak kayak yang tadi yang awal rilisnya 4 juta jadi 11 juta. Karena banyak orang miner yang belinya di harga pucuk-pucuknya waktu akhir 2021 tadi. Ini yang investasi ke saya 95 juta ini, harga waktu bulan Oktober atau November 2021 mungkin harganya hampir 200 juta. Jadi kayak saat yang tepat lah untuk mulai mining, dan bukan uang panas. Jadi kayak ya udah, nanti ketika terjadi musim pancaroba atau panceklik, ketika mining itu profitnya dikit, ya udah, yang penting umur VGA ini lebih dari 5 tahun dan ini di cover garansi 3 tahun. Ada 8 VGA, ini baru start 14 April sudah dapat $120 atau 1,8 juta. Jadi udah hampir 2% balik modal. Jadi investasi mana yang setahun bisa IRR-nya 50% lah, kayak gitu. Ini yang saya tawarkan kemarin, 8 unit 3060 Ti, pendapatannya profit per month sekitar $388. Konsumsi listrik, tarif listrik saya pakainya R3 1700 per kWh. Udah, sekian presentasi dari saya, Bang Jeff. Udah 60 slide. Mungkin ada yang pengen didiskusikan, teman-teman tanya jawab untuk banyak. Apa terkait dari experience saya? Siap. Thank you, Mas Luka.
banyak banget ya teman-teman tadi yang nanya dan lain-lain ya. Saya perhatikan chatnya tidak habis-habis, seru banget. Jadi Mas Luka ini ternyata R3 ya. Oke, siap. Gimana Mas rasanya listrik R3? Biasa aja. Aku nggak terlalu mikirin sih, karena bedanya cuma 10%, jadi mungkin aku rugi 500-600 ribu, masih acceptable lah. Mungkin nanti ketika udah aku punya ngurus izin di Solo, karena perusahaanku kan di Bandung, nanti aku mau pindah ke sana, nanti mungkin aku izin aku urus listrik bisnis. Ya sama aja sebenarnya, listrik bisnis itu bedanya cuma di PPN aja, di PPN 10% aja, 11% sekarang. Oke, siap. Bedanya di PPN aja, Mas Luka ya. Ya nggak apa-apa, saya baru nurunin listrik akhirnya kemarin. Oke, kita mulai dari tanya jawab ya teman-teman. Thank you banyak semua yang sudah hadir. Oke, kita mulai dari paling atas ini. Sudah banyak sekali yang nanya tadi ya rasanya. Sebentar, yang saya pin benar nggak ya? Oh ya benar, oke, lanjut. Oke, kita coba lihat paling atas. Tadi ada yang bertanya. Banyak yang nanya ternyata ya. Sebentar. Oke, Mas Luka. Total aset mining rig tadi berarti berapa ya Mas ya kalau Mas Luka? Wah, total aset mining rig. Kalau aku aset bangunan, mana ya? Sorry, kamera. Aku cerita, bangunan aku bikin 30 juta. Bangunan mining farm. Instalasi listrik itu mungkin 5 juta lebih. Kata 5 juta ya, 35 juta. Instalasi listrik itu nggak murah ternyata. Jadi kita kan kWh meter dari PLN. Terus kabel-kabel kan dari kita sendiri. Kabel yang gede, kabel yang kecil kayak gitu kan, 35 juta. Terus rak mining, perabotan itu 5 juta 40. Ini benar-benar uang awal untuk bikin mining farm. Makanya aku sharing profit 20% buat yang numpang di tempatku buat nge-cover biaya itu. Terus kalau aset rig mining aku nggak banyak sebenarnya. Soalnya cuman aku belinya di saat yang tepat kan, harga 1.500.000, 2 juta mungkin cuman 100 sampai 150 juta. Jujur asetku kebetulan belinya di saat yang tepat. Aku tahulah karena experience dari 2017 belinya nggak overprice. Jadi balik modalnya ya 3-4 bulan waktu itu. Jadi enggak, kalau aset dibilang total mungkin 150 juta lah si, di mining farm itu. Mantap sekali. Oke. Solo Magetan ya? Magetan sebelah Solo. Ada yang dari Magetan Mas ternyata. Oke. Ini dari Surabaya, mau tanya dong, kalau kita trading kripto untuk pemula, apakah boleh takutnya kena tipu seperti yang ada di media TV dan lain-lain? Tips agar aman trading atau main kripto. Oh ini menarik, ini mungkin masih baru mengenal kripto nih Mas. Ada yang dari Surabaya, Mas Alex sih. Jadi kalau cara main kripto yang aman seperti apa ya, apakah trading, mining, atau mungkin ada sedikit tips Mas buat yang baru kenal kripto banget. Kalau aku siap, teman yang minta ajar tentang kripto, aku suruh bikin exchanger toko kripto Indodax, udah taruh duit 1 juta di situ, beli bebas Ethereum, Bitcoin, Cardano, apalah, bebas di situ. Setelah satu bulan dia bakal tahu, loh, kok asetku menurun, kok asetku naik, apa yang salah di sini. Di situ orang bisa tahu, baru mengenal koin-koin itu gitu. Jadi nggak serta-merta langsung mining. Iya banyak sebenarnya orang yang langsung mining ada, tapi ya mungkin uangnya yang nganggur gitu kan. Cuman kalau menurutku untuk start awal banget, ya udah bikin exchanger kripto, beli aja koin yang kalau ada waktu ya riset ya, karena namanya investasi itu nggak serta-merta gambling. Jadi apa proyeknya, kedepannya kayak gimana gitu. Oke, siap. Jadi itu ya teman-teman, dipelajari dulu, tidak serta-merta gambling tiba-tiba pengen untung gitu ya. Intinya sih baca-baca. Oke, lanjut. Kalau mining modal VGA plus listrik ya, kalau trading modal analisa dulu. Aku mau jawab ini, solar PV yang Mas Luca pakai base nggak? Boleh. Battery Energy Storage System. Jadi banyak misleading dari user solar panel atau orang beranggapan bahwa ketika pakai solar panel itu harus pakai baterai. Itu bisa saya bilang itu adalah gimmick sales penjual. Jadi orang jualan solar panel pakai baterai itu is totally bullshit, totally wrong menurutku ya pribadi ya. Karena baterai itu digunakan untuk daerah yang
kurang memadai listriknya. Ketika kita punya PLN, kenapa pakai baterai gitu? Ya udah, katakan gini, penggunaan listrikku 5 kW, sedangkan solar panel ini produksi 10 kW, sehingga ada excess 5 kW. Ya udah, itu dialirkan ke jaringan PLN, ya sisanya nanti kita pakai waktu malam hari. Jadi PLN itu as a battery gitu. Jadi kalau pakai solar panel dan di daerah yang masih perkotaan nggak perlu pakai baterai, karena baterai itu capital expenditure-nya sangat mahal, nggak worth it lah, balik modal bisa 15 tahun kali itu. 15 tahun ya. Jadi yang dijual sama Mr. Musk itu jualan sama baterainya mahal ya teman-teman. Oke, kita lihat dari bawah nih, wah solar panel berapa efisien nih Mas dibandingkan listrik ya? Ada orang thrift, keren. Gimana? Orang thrift, thrift.co.id. Oh iya, thrift itu, yaitu ya welcome-nya salah satu exchanger di Indonesia. Mana dari thrift nih? Dari nilai investasi 95 juta dipecah buat trial banyak orang, crowdfund bisa nggak? Mungkin crowdfunding. Lagi saya rancang sih, kemarin memang teman-teman saya ada 2 orang yang modalnya mungkin 20 juta, mau saya anggarkan untuk crowdfunding memang. Memang sebenarnya kalau ada yang tertarik, approach saya secara personal aja mungkin, atau lewat Bang Jeff, ngobrol-ngobrol gimana, minatnya kayak gimana. Sebenarnya tujuan dari webinar ini kan sebenarnya salah satu endingnya kan penawaran investasi. Kalau orang teman-teman pengen belajar atau pengen mining, ya ayo bareng-bareng gitu. Sebenarnya kan pengennya gitu, karena kapasitas di mining farm saya masih terbatas. Cuman saya menjelaskan secara detail semuanya, saya nggak cuman flexing yang kayak di TikTok yang ngomong terbatas. Ya, dia juga jualan rekomendasi. Jadi maksudnya saya jelaskan blockchain itu apa, cryptocurrency itu apa. Saya nggak serta-merta pengen menggang uang orang gitu. Intinya, ayo kita tahu sama-sama blockchain itu apa. Ketika kita punya visi yang sama, ya udah kita investasi di situ, nikmatin hasilnya bareng. Ya, betul ya teman-teman. Jadi tidak hanya tadi ya gambling lalu untung gitu. Oh, ini ada benda X, investasi untung, dan seterusnya. Oke. Okay. Ya, crowdfunding ya simple sih. Jadi kalau buat satu unit bisnis ya ada beberapa pemodal gitu, nanti bagi saham gitu ya. Oke, okay. Mas Luka ini ada yang nanya nih. Ini Mas Luka di Bandung nih, mining rig-nya di Solo, ditinggal sebulan, aman nggak ya? Ini saya ini apa? Sharing screen lagi ya? Boleh. Ini ditinggal sebulan, aman nggak? Kebetulan kemarin saya terakhir pulang ke Solo tuh tanggal berapa? Tanggal 15, 14 April sampai 18 April lah. Yang awalnya tadi 65 VG ada satu rig yang mati, udah 4 hari dia mati gara-gara kayaknya PSU-nya trouble, nggak ada yang bisa benerin di sana. Jadi resikonya ada rig yang mati yang harus dibenerin pakai tangan. Jadi sekarang yang running adalah 56 VGA. Semua sebenarnya bisa dikontrol selama dia nyala ke listrik, connect ke internet, semua bisa terkontrol. Ini udah 4 hari nyala, ada 17 jam nyala, sempat restart. Jadi aman-aman aja, bisa dipantau. Saya kebetulan samping mining farm saya keluarga saya, jadi aman, nggak apa, CCTV juga ada. Risikonya kalau ada yang harus dibenerin pakai tangan itu apa, ya mau nggak mau saya harus ke sana gitu. Tapi itu untuk VGA yang lama ya, yang aset saya. Kalau yang baru saya rakit untuk teman saya itu, yang investasi 95 juta itu wah, kalau VGA baru tuh jarang trouble-nya lah. Benar-benar ya udah tinggal setahun dia juga bakal jalan terus. Tuh. Ini bisa saya pantau di sini apa? Dik saya. Oke. Mantap. Jadi gitu ya teman-teman, memang harus sering ini sih, sering pulang kampung, sawan ke saudara, silaturahim sambil ngecek rig. Oke. Okay. Dia nanya kebakaran. Kayaknya banyak yang misleading kebakaran gara-gara ini apa? Yang di poster Mas, yang tulisan kebakaran tuh rumah pribadi orang tua saya waktu itu kena musibah gara-gara listrik tetangga, pompa tetangga kebakar terus merembet ke rumah saya. Terus alhamdulillah ada rezeki dari mungkin salah satunya dari kripto juga, akhirnya beli rumah buat orang tua gitu. Gitu ya teman-teman, itu kebakarannya ini apa, murni kebakaran. Bukan. Nih Mas Luka nih, basic question, coin machine bisa di mining nggak ya?
Mostly enggak. Mostly enggak. Apalagi token ya. Oke. Perlu Intel, perlu pakai UPS enggak, Mas, kalau mau mining? UPS, kita UPS itu baterai. Baterai itu untuk store energi. Harga baterai itu mahal. Kenapa pakai baterai ketika, katakanlah rig mining itu listrik PLN padam 6 jam. Yang bisa ditanggulangi pakai UPS. Tapi ketika UPS itu balik modalnya lama, kenapa harus pakai UPS? Saya pakai UPS, komputer saya ini pakai UPS, kalau listrik mati masih bisa nyala 40 menit. Jadi UPS itu menurut saya itu bijaknya digunakan untuk alat-alat yang penting saja. Misal storage energi buat misal mati listrik sehingga kita harus pakai baterai, ngecas HP kayak gitu. Jadi bukan untuk hal-hal yang apa ya, butuh energi yang gede. Ya, betul, buat kegiatan produktif kita lah ya, nge-laptop apa ya, nge-PC. Siap. Ini ada pertanyaan lagi nih. Selain ini, koin apa aja yang bisa di-mining selain BTC dan ETH? Apakah token bisa di-mining? Banyak yang bisa di-mining, ada Bitcoin, Ethereum tuh hal yang paling fundamental ya. Ada Ergo, ada RVN. Ini RVN ada di Nodax, Ergo nggak ada, belum ada. Terus ETC, Zero Coin, terus Flux, macam lah. Banyak bisa dilihat di beberapa website pool. Ada tuh Miners, Hero Miners, Nano Pool, Ethermine. Tuh coba googling aja mining pool gitu. Nanti di situ ada banyak koin-koin yang bisa di-mining. Oke, mantap ya, banyak yang bisa di-mining. Jadi mungkin setelah suatu hari nanti ya, ETH jadi ETH 2.0, entah kapan, setelah bertahun-tahun, kira-kira tadi bisa cek di tadi ya, di list koin-koin yang bisa di-mining ya, teman-teman ya. Ya, Mas Luka ya. Oke, jadi jangan khawatir ya dengan isu ETH 2.0, karena koin yang bisa di-mining ada banyak banget, teman-teman. Oke, nih, ada yang bertanya lagi nih. Saran untuk minimal alat mining di rumah berapa mesin, listriknya minimal berapa watt, ruangnya berapa meter ya, besarnya ruang kali ya. Saya pertama mining cuma pakai satu VGA komputer saya sendiri, pakai laptop pernah juga buat belajar aja. Jadi sebenarnya buat start banget itu cukup satu VGA doang. Cuman kalau punya budget lebih ya bikin satu rig mining yang di atas 20 juta buat lebih proper, dan kalau cuma satu VGA doang ditaruh di kamar juga nggak akan panas. Ya, seperti kita sama ya, Mas, mulainya satu VGA aja. Iya, jadi memang apa ya, ya tergantung orang ya. Kalau punya budget lebih dan rela bayar ya, kalau proyeksi kan oke, acceptable nih modal kayak gini ya, tergantung. Cuman kalau saya hitung-hitungan cukup detail sehingga saya nggak mau apa balik modalnya terlalu lama. Tapi sekarang mah mau beli VGA baru dengan harga rilis tanpa overprice itu balik modalnya rata-rata 2 tahun lama, rata-rata 24 bulan. Oke, mantap. Ini ada yang mau bertanya langsung, boleh teman-teman, nanti kalau ada yang mau nanya langsung boleh raise hand ya, nanti kita ngobrol langsung, santai, silakan yang mau raise hand. Soal kemarin saya udah 2 kali kabel meleleh di rig mining, mungkin bisa share manajemen kabel. Nah ini kebanyakan datang dari orang-orang yang tidak mengetahui bahwa kabel itu punya kemampuan. Jadi kabel itu ada spesifikasinya, dia bisa nahan beban berapa ampere. Jadi kabel meleleh itu karena beban dari rig miningnya lebih besar daripada kapasitas kabelnya. Jadi solusinya adalah ganti kabel yang lebih besar. Harganya nggak terlalu mahal sebenarnya. Cuman ya karena biasanya rumahan cuman pakai listrik 200 watt sekali tarik, dia tiba-tiba harus pakai rig mining yang 800 watt, ya tentu panas gitu. Dan spesifikasi kabelnya bukan diperuntukkan untuk rig mining. Solusinya adalah beli kabel yang lebih gede. Solusinya kabel yang lebih gede. Tadi 5 juta Mas ya pasang kabel ya? Tergantung apa ya. Soalnya tempat saya kan lumayan gede ya. Jadi kabelnya panjang, beli 50 meter tuh berapa? Hampir 2 juta. Jadi lumayan teknisinya gitu. Kalau sendiri mah enggak lah, enggak, kalau rumahan mah murah. Ya, murah. Saya kemarin berapa nih Mas? Kira-kira 1,2 lah, 1,3. Betul Mas, itu ngambil tarik ini, tarik jalur sendiri beneran dipisah sama yang rumah ya, biar aman. Oke. Yes, ini ada yang nanya lagi nih tentang solar PV, ini ada regulasinya nggak ya, harus on grid atau enggak, apakah harus izin ke PLN kalau mau pasang solar grid yang gede gitu, pakai BSSS nggak Mas ya, itu solar PV-nya nih BSSS. Sudah siap tadi. Oh, udah siap dengan ini. Aturan yang terbaru ini dari orang mana sih, Didi Rahman? Ya mungkin ini netizen sahabat cuan. Memang saya bisa
bisa bilang saya beruntung pasang solar panel di saat yang tepat. Soalnya sekarang untuk masang solar panel, PLN membatasi 10-15% dari kapasitas terpasang. Jadi lupakan solar panel karena pasangnya susah sekarang. Oh, berarti kalau misalkan saya mau pasang solar, harus izin PLN ya kalau ketahuan? Harus, bukan harus harus dan karena ketahuan. Pasang solar panel itu ada dua sistem ya, mau off-grid atau on-grid. Kalau off-grid pakai baterai, nggak perlu lapor PLN. Ya udah, energi yang tersimpan itu masuk ke dalam baterai, baterai dipakai gitu. Sistem energi dari PLN masuk ke baterai juga, jadi nggak akan mengganggu sistem ke sistemnya PLN. Tapi kalau on-grid, listrik dari hasil solar panel kan masuk ke jaringan PLN, harus izin PLN. Kalau dulu tuh masih bulan awal tahun tuh masih boleh ya. Misal, listrik Mas Jeff berapa? 5.500. Yes. Boleh pasang solar panel 5.500 watt peak. Jadi artinya kalau siang hari bisa generate 5 kilowatt gitu. Tapi sekarang regulasi yang baru adalah maksimal 10-15%. Yang artinya Bang Jeff hanya boleh pasang 500 watt peak gitu. 500-700 watt peak. Nggak worth it. Mending nggak usah. Gitu. Kecuali off-grid ya? Off-grid. Oke. Okay. Gak mungkin, nggak. Mending nggak usah, udah lupakan, udah pakai PLN. Oke, okay, teman-teman. Jadi solar panel saya tuh sebagai gimmick ke investor saya bahwa energi dari mining farm saya disokong oleh energi bersih. Bisa dibilang 100% free energi dalam tanda kutip. Dalam beberapa waktu, semua rig mining farm saya itu di-cover oleh 100% dari matahari. Nggak 24 jam ya ngomongnya. Pokoknya dalam tanda kutip di 100% green energy. Oke, itu ya. Jadi seru. Saya baru mau mikir mas pasang solar, oh ternyata telat. Wah, itulah teman-teman pada saat yang tepat. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Jadi tentang, oh ini nih. Ada saran berapa daya yang aman untuk lingkungan tetangga yang bikin, yang nggak sampai bikin meleleh kabel tetangga ya? Selama itu sebenarnya tergantung, misal nih kalau cuma 5.500 watt misal dari apa ya, itu tuh meleleh gara-gara PLN-nya, petugas PLN-nya kurang benar kerjanya. Jadi ketika saya izin naik ke 11.000 watt seharusnya kabelnya itu ikut diganti tapi nggak diganti, itu karena masalah di lapangan aja sih. Jadi kalau meleleh tuh yang tanggung jawab itu PLN bukan kita. Kalau kabel PLN-nya ya bukan rumah kita. Kalau rumah kita meleleh ya tanggung jawab kita. Kalau kabel di sekitar jaringan itu meleleh, salahnya PLN. Yes, itu benar. Saya pernah ngalamin, Mas. Kenapa ini kok ada anget-anget di dekat PCB gitu. ATMCB itu. Ternyata ya akhirnya naikin kapasitas kabelnya, Mas. Panas ternyata ya. Oke. Okay. Lanjut. Tentang blockchain hacking. Blockchain hacking mas sebenarnya aman ya mas Tuka? Kalau tadi yang apa materi yang awal, security-nya blockchain. Blockchain mungkin kehack nggak ya? Kalau kita mining nih, duitnya mungkin hilang nggak ya? Bisa ke-exploit, bisa ke-hack oleh beberapa project ya. Yang kayak koin-koin baru atau koin-koin asing lah. Itu apa ya? Yang namanya suatu project kan kita percaya ke seseorang ya. Jadi kayak apa? Ada beberapa kejadian bukan blockchain-nya kehack, tapi sistem mereka kehack. Jadi kayak ada hacker yang bisa masuk ngambil izin komputernya gitu. Ya itu salah developernya, bukan salah blockchain-nya. Kalau blockchain itu secure. Yang salah itu ya si pemilik koinnya itu. Kalau Ethereum nggak akan kehack. Oke siap. Jadi itu ya. Cukup aman ya. Wes, saya lupa ngabarin Mas Luka ini ada teman-teman kalian juga hadir bersama kita. Mantap. Ini ada ditanya, apakah mining efeknya terhadap listrik negara? Efeknya adalah membantu keuangan PLN yang punya utang 600 triliun. kita customer PLN yang membantu keuangan PLN. Jadi jangan dibilang kayak Kazakhstan, karena Kazakhstan mungkin listriknya terlalu kecil untuk digunakan untuk mining ya. Kalau di Indonesia kita sumber dayanya melimpah, listriknya surplus, sehingga ya jangan khawatir kekurangan listrik. Kita tuh kayak beruntung lah. Ya siap ya, thank you teman-teman PLN ya. Kebetulan kemarin di share juga ke PLN Group ini posternya. Oke.
Ada. Ya, satu, di kantor PLN lah. Kita ini ya, kita connect ke Jakarta tuh connect sama DJP, connect sama PLN pusat ya. Seru sih Mas, seru. Jadi circle kita ya kira-kira gini ya teman-teman, circle Gajah Kripto tidak jauh dari yang berwajib juga, jadi kita sangat harmonis ya. Ya mereka juga penasaran sebenarnya. Ini bagi orang-orang yang masih awam, oke, apakah ada tips khusus memilih exchange ya? Oke, jadi kalau mining mungkin nggak perlu analisis fundamental teknikal Mas ya. Kalau mantengin harga mining nih kira-kira Mas, harga VGA gitu, perlu analisis kalau, ya Mas? Kalau aku mining ini tadi kan sempat bilang mining itu adalah passive income gitu kan. Untuk sebagian orang passive income, tapi buat aku sekarang dengan harga crypto sekarang, mining itu adalah active income atau bisnis. Karena yang pertama kita mikirin ongkos operasional dari listrik itu segimana mungkin kita bisa berhemat listrik. Termasuk saya investasi solar panel kan, jadi kan mikirnya biar operasional cost makin turun. Revenue dari koin yang didapatkan berarti kan profit revenue dikurangi operasional. Jadi kan itu aktivitas bisnis. Dan setiap bulannya saya selalu jual koinnya. Jadi saya nggak harus menunggu harga koinnya itu naik. Jadi sebenarnya tiap orang punya strategi masing-masing. Yang Ethereum, yang teman saya 2017 mining, ya dia mining yang penting buat nutup biaya listrik. Dia dapat koin yang dijual nanti ketika harga naik. Jadi ada spekulasi lagi di situ. Spekulasi dalam spekulasi. Jadi kalau saya sendiri ya udah, saya akan jual setiap bulannya. Oke, nah kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Kemudian kalau exchange yang aman, kan kalau kita mining nih, kita punya wallet mining tuh. Biasanya masukkan naruh di ledger atau di yang offline atau di toko crypto. Oh, toko crypto tuh. Mantap teman-teman. Indodax gimana? Indodax sama juga, sama aja. Tapi saya lebih suka toko crypto sekarang. Oke, itu teman-teman. Jadi kalau yang lokalan itu, buat yang belum lolos KYC toko kripto bisa ke Indodax gitu ya. Toko kripto lebih disiplin sedikit ya KYC-nya. Oke. Okay. Oh ini kalau mining di komputer kerja. Banyak orang-orang di Facebook yang pamer mining di kantor pakai itu ya selama nggak ketahuan nggak apa-apa ya, kayak sadar diri hati nurani aja. Kalau itu emang nggak bener ya mending nggak usah dilakuin, tapi kalau menurut kalian itu adalah fasilitas ya silakan gunakan. Ya, jadi itu ya salah satu tips mencoba ya tips belajar mining. secara tertulis kan nggak di state bahwa karyawan harus pakai listrik sekian, berarti kan nggak salah gitu. Siap. Ya ada ini Mas, salah satu member Gajah Kripto juga mendapatkan akses dari dosennya di Teknik Sipil ITB. Jadi dia berhak pakai komputer di laboratoriumnya buat mining, asal tesisnya lancar gitu. Ya itu rezekinya teman-teman. Silakan. Kau untuk investasi alat mining maksimal bertahan berapa lama ya? Si rig-nya kali ya? Berapa lamanya durability-nya Mas? Kebanyakan spare part non-VGA 1 tahun garansi, VGA 3 tahun garansi, dan ada yang udah berjalan 5 tahun, jadi bisa dibilang umur dari VGA itu di atas 5 tahun. Kalau ada kerusakan under 1 tahun atau 3 tahun ya tinggal klaim ke distributornya. Nah, itu ya. Jadi gitu teman-teman. Oh ya, ini ada rekomendasi channel video YouTube enggak ya buat tadi sih Mas ya, materi blockchain itu atau DeFi? Aku random aja sih di YouTube tuh banyak banyak ini apa? Banyak ini banyak tutorial mining. Jadi random aja sebenarnya. Jadi itu ya, search aja keywordnya tutorial mining atau apa ya. Oke. Okay. Mining bagusnya BTC. Oh yes, ada yang. Oh sorry, kirain ada yang open ini. Silakan kalau mau ada yang resen juga tadi ada yang nanya mau resen boleh silakan. Ini bagus mining BTC dan ETH nggak ya? Mining ETH paling profit. Oke okay, ETH. Yang paling atas nih, mendatangkan ASIC ke Indonesia berarti susah ya? Wah, ini menarik pertanyaannya. Mungkin Bang Jeff yang pernah beli, aku nggak pernah beli. Ini ya guys, ASIC yang ini, satunya satu mobil guys. Makan saya. Nyala nggak yes? Ini? Nyala nggak itu? Nyala dong yang ini. KDA ya? Apa? KDA. KDA sama SIA, ada dua. Jadi satu mesin satu. Yang dua udah dijual Mas. Buat diputar lagi buat startup investment gitu. Jadi seru ya kalau ICC teman-teman, ICC langka.
kenapa saya jual? Saya geser ke ini. Kemarin Mas, sebagian hasil penjualan beli VGA yang di Mas Luka gitu. Ya tetap aja masih untung ya walaupun harganya agak tinggi. Karena kalau VGA itu bisa dijual ya Mas ya, setelah sekian juga masih bisa dijual. ICC itu apa ya? Gak bisa buat keperluan lain ya? VGA bisa buat main game kan Mas ya? Iya, jadi apa harus jelasin dari nol ini kayak gimana. Jadi kayak apa ya, stranded asset mungkin bahasanya, kayak ya udah dia benar-benar untuk jangka panjang, bukan hal yang liquid lah. Tapi ya kan balik modal hitungannya masih sama 2 tahun mungkin. Yes. Begitulah. Anyway ya teman-teman, kalau yang miners yang udah balik modal ya, kayak di belakang udah BEP semua, kita happy ya Mas ya. Biasanya mungkin tadi benar yang kata Mas Luka, aktif bisnis yang belum BEP kali ya, masih kepikiran kapan BEP-nya gitu ya. Oke, ini apa bisa pakai KUR? Wah, langsung dijawab sama netizen juga tuh Mas. Ada yang pakai KUR buat mining, mantap. Pakai kartu kredit. Kalau bisa hindari utang. Hindari. itu secara teknis pakai KUR pasti bisa ya, tapi kayaknya pakai sertifikat tanah. Jadi kalau memang apa ya, kalau kita melek finansial, bunga 3% per tahun dari KUR itu sangat rendah dibandingkan dengan profit yang bisa kita dapat. Kalau kita bisa bisnis, bisa profit 10% dalam waktu 1 bulan kan mungkin ya, bisnis saya jual apa, jual beli apa gitu. Ya secara basicnya bahwa KUR ini sangat membantu gitu. Tapi tergantung persepsi masing-masing, apakah mau utang atau mau enggak gitu, itu tergantung masing-masing. Yes, itu. Menarik ya teman-teman tentang KUR. Oh ya ini Mas Luka ambil stok VGA dari luar? Enggak, aku beli lokal aja. Beli di distributor resmi. Oke, mantap ya. Itu hanya di atas 75% investor, 25% manajemen. Kemarin kebetulan aku ngasihnya 20% karena aku hitung-hitung 2 tahun balik modal, janganlah lebih dari itu gitu. Jadi kayak apa ya? Takutnya si investor mikir 2 kali lipat karena lama balik modalnya. Cuman dengan semua penjelasan, semua risiko, saya rasa 20% cukuplah buat saya untuk cover biaya pembangunan, biaya listriknya. Biaya listrik belum, setelah dipotong listrik betul. Misal teman saya yang kemarin yang bikin 95 juta, tapi not 95 juta ini harganya udah naik lagi karena sekarang tuh sekitar naik 10%, hampir 10%. Itu tuh sehari dapat $15, listrik paling 50.000. Jadi bersihnya 175.000 dikali 30 masih 5 juta per bulan, balik modal 20 bulan, terus potong manajemen fee 20%, jadi ya 22 tahun balik modal. Mantap itu ya. Nah, jujur saya akhir tahun kemarin, jadi dari pertengahan sampai akhir 2021 saya nggak jualan Rig Mining karena akan banyak orang yang beli overpriced gitu. Jadi sebenarnya momentum, cuman buat saya kayak takut orang ketika beli di saya terus anjir gua beli di dia overpriced banget gitu, bukan dengan marketingnya bla 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 gitu. Cuma aku juga waktu 30-60 punya Mas Jeff, yang Mas Jeff beli 10,5 juta dulu. Aku masih punya 2 unit yang harganya worth sekarang tuh 8 juta. Jadi kayak aku beli 12 juta, aku beli 11,5, aku udah minus berapa ya? Minus juga aku sendiri ngalamin minus, dan itu sangat tidak terduga gara-gara news RTX 4000 series mau keluar. Itu benar-benar aku sendiri yang suka spekulasi barang, itu aku sampai terjebak kena sendiri. Untungnya aku udah alihkan resikonya Mas Jam udah pakai juga. Jadi tetap by analisa masing-masing, resiko tetap tanggung penumpang, tetap apa ya. Tapi semua tetap dijelaskan dari awal karena akad jual belikan sah ketika sama-sama merasa tidak tertipu gitu. Ya, betul. Jadi itu ya teman-teman, memang dunia mining ya ada naik turunnya harganya kayak kripto juga ya si VGA-nya. Tapi selama itu uang dingin, ya udah biarin aja. Mirip passive income, tapi aku sendiri nggak nyebutnya passive income karena aku harus bolak-balik ngatur ngurusin gitu, jadi kan ada ongkos operasional yang lumayan. Yes, betul Mas. Jadi yang 5 VGA kemarin itu berarti sudah mengalami penurunan harga sekitar 10 juta mungkin ya, sampai 12 juta. Tapi di sisi lain saya mendapatkan juga sekitar 30 juta ya. Tapi itu memang gitu teman-teman. Jadi
permainan ini ya, permainan timing dan lain-lain tuh, strategi masing-masing guys. Oh ini nih, kalau kur syaratnya biasa ada bisnis, apakah bisa diklaim sebagai bisnis si mining ini? Bisa pasti, karena udah ada dipajakin sama DJP, harusnya ini bisnis sih. Nanti mungkin kalau bikin siupnya itu ya ada, kita cari kategorinya apa ya, apa ya, perdagangan atau pertambangan? Ya belum, server komputer ada peralatan komputer ada. Ah itu peripheral komputer, oke. Okay. Informasinya OSS cuma 50.000 buat PT perseorangan, jadi memang sangat murah. Pakai siup database server bisa. Yes, itu dia. Mungkin belum koordinir sama BKPM buat OSS-nya buat ngurus izin khusus mining belum, mungkin belum ada. Tapi secara praktek mirip. On the way lah ya, on the way. Oke. Okay. Waktu 2017 starting otodidak ya, saya otodidak pakai komputer pribadi. Gimana sih cara kerjanya? Saya setting sendiri. Dari YouTube juga belum banyak dulu, jadi kayak dari grup Facebook. Takutnya pas pengajuan kur belum dianggap bisnis, tapi di pajak udah dianggap bisnis. Wah, gimana nih mas? Nothing tulus kan? Nah, dilakukan aja kalau di accept ya syukur, kalau enggak ya udah. Nah itu kayak ya. Nothing tulus. Nothing tulus guys. Kalau udah bisnis lirik B1 ya bang? Gimana tuh? Bisa. Pin listrik ke PLN jadi B1 atau B2 bisa. Oke, okay, menarik. Yang di approve tergantung unit distribusi daerah masing-masing ya. Oke siap. Ini kayaknya semua pertanyaan sudah dijawab. Luar biasa banyak sekali pertanyaan di hari ini. Kalau ada yang merasa belum dijawab ya langsung saja ini ya. Bisa connect anytime ke Instagram kita, ada link absensi juga yang pengen connect Gajah Kripto di Telegram ada. Sebenarnya kita ada grup 1 dan 2 di WhatsApp grup ya, tapi sudah full semua. Resistennya kemarin grup ketiga di grup keempat ya. Grup bayangan ada namanya Gajah Society di Discord, itu ada banyak member juga. Silakan anytime kalau mau join ke kita. Oke, okay, Mas Luka, ini mungkin bisa proposal pakai report dari NSCS. Oke. Okay. Sebelum kita lanjut, kita akan memutar lagi roda keberuntungan ya, Mas Luka ya. Seru-seruan aja. Oke, okay, karena menuju jam 12. Ini roda keberuntungan yang sudah saya ketik lagi ya, manual. Semoga semua nama ada di sini. Oke, okay, kita putar saja ya. Yang dapat hampers lebaran. Hampers saya isinya cemilannya teman-teman, bukan VGA. Oke, Kak Ilik. Kak Ilik apakah ada di sini? Boleh apa? Halo gitu atau drop chat. Oke, ini yang halo drop chat yang kita bilang valid ya dari tadi yang awal. Ya ini kayak validasi blockchain sih. Cuma cukup satu langsung dari yang punya chain-nya gitu. Ya, oke. Okay, yang kedua. Up. Faila Silva. Apakah ada Kak Faila? Oke, okay, boleh drop chat atau open mic. Ada gitu. Oke, okay, lanjut. Ini kayak kurang gede ya, kita gedein dikit deh. Oh, sama aja ya, sudah segini aja. Hermawan kayaknya udah dapet tadi atau belum ya? Hermawan boleh kalau drop chat atau open mic. Tampaknya sih sebentar mah tadi Hermawan. Oke. Okay. Tampaknya sudah dapet di awal ya. Kita lanjut lagi. Faila Sufa confirm. Oke. Okay. Confirm ke saya dia. Oh, siap. Di note ya. Oke, okay, kita note Faila Sufa valid. Siap. Siapa nih? Sarifuddin. Ini kayaknya follower kita deh. Anak Gajah Kripto juga deh. Oke, okay, siap. Valid, Bang Sarif. Putar lagi ya. Iseng aja ini mah. Muhammad Torik Nugraha. Oke. Okay. Ada. Terakhir ya. Habis ini terakhir. Oke. Okay. Oh, hadir. Oke. Okay. Mas Torik valid.
Udah berapa, Mas? Nggak tahu, nggak saya hitung sejujurnya. Ini oke, kayaknya udah deh tadi. Tapi nggak apa. Oke, ada ya. Oke, valid. Thank you ya semua. Kita nggak tahu ada berapa hampers yang nggak dihitung sebenarnya sih. Tapi yang jelas di atas 5 ya, di atas 5. Oke. Oke, mungkin kita kembali ke depan. Yes, ya, yeah, oke. Okay. Yang minat untuk nyoba investasi, terima jadi, baik naruh di tempat saya atau langsung ditaruh di tempat yang beli, maksudnya sebagai user pengen ditaruh di sana, dirakit di tempat, itu open banget, silakan. Mumpung timingnya lagi tepat. Harga kemungkinan untuk turun di bawah harga apa rilisnya sangat kemungkinannya kecil lah. Mungkin depresiasi 20-30% itu unlikely untuk saat ini. Biasanya ya, biasa kalau beli elektronik, VGA yang sebelum adanya mining, memang tiap tahun itu VGA itu mirip handphone. Jadi ketika digunakan setahun, dia turun 20-30% jadi barang bekasnya. Itu adalah hukum alam. Maksudnya sangat wajar terjadi. Jadi kalau misal beda cerita sama yang teman saya yang saya ceritain, dia beli 50 juta, per unitnya 4,5 juta, terus 2020 awal jadi 1,2 juta, itu adalah kesalahan sistem market di mana harga belinya udah overpriced. Jadi bukan karena turun dari harga rilisnya. Nah, beda cerita sama sekarang, ketika harga rilisnya katakanlah 8 juta, dijual di Indonesia 8,5 juta, kan ada pajak-pajak, ya mungkin kalau misal mining ini berantakan marketnya, ya mungkin turunnya mungkin 6 juta, 5 juta. Tetap ada resikonya di situ. Tetap ada spekulasi. Makanya, semuanya harus didasari oleh pemahaman tentang cryptocurrency, blockchain, karena semuanya tetap ada spekulasi. Tuh. Siap. Jadi kalau pertanyaannya adalah 2022 mining atau tidak, jawabannya apa, Mas? Mining. Soalnya saya menyesal 2017 nggak mining. saya sampai investasi pasang mining farm gara-gara tahu teman saya 2017 pasang mining farm, lupakan, udah panen 2021. Karena saya yakin bahwa blockchain atau Bitcoin itu adalah aset digital yang karena dia lawannya central government. Intinya banyak yang paham, udah mulai banyak yang mengadopsi tentang Bitcoin ini untuk sebagai store of value dibandingkan oleh dengan gold. Oke, ya. Itulah closing yang luar biasa dari Mas Luka di pagi hari ini menuju siang. Luar biasa banget ya. Pertanyaan yang hinggap di jutaan orang. Wah, jutaan orang. Ya, di sekitaran kita tuh. Jadi, mining atau enggak? Ternyata jawabannya adalah mining, teman-teman ya. Oke, mungkin untuk mengakhiri sesi di pagi ini kita akan foto bersama untuk yang lagi bisa on cam, silakan. Kalau mau iseng kita foto bareng. Nanti ya kita upload di Instagram ya. Yang nge-story dapat hampers juga. Wah, 3 yang story, oke. Okay. Silakan, silakan. Yang mau foto bareng boleh. Tapi yang lagi nggak bisa nggak masalah. Kita tahu Sobat Cuan tuh banyak sekali activity ya, teman-teman. Oke, okay, silakan, silakan. Oke, kita hitung mungkin 20 hitungan karena mungkin asumsi kita ya ada yang ini, ada yang apa? Ada yang menyiapkan kerudungnya, ya silakan. Oke. 10, 9. Oh, ada G20 siap, Mas Parulian. Untuk Indonesia yang lebih. Itu Mas Luka, Mas Eka kayaknya lagi pose sebelah Chia coin-nya tuh. Nah, ini pakai hard disk. Eh, disembunyiin. Bro. Mas Eka boleh itu show sedikit itu rig apa tuh Mas Eka? Gak ada bang, itu cuma siap bang. Iya. Yeah, okay. Proyek gagal juga kan siap. Oke, siap. Thank you Mas Eka. Mau nambah Cia, aku ada hard disk 16 tera nih. Yeah, aku impor dari Amerika beli 10 unit, akhirnya aku jual nggak jadi main. 16 tera. Thank you Mas Luka, Mas Eka. Jadi Chia Coin adalah buat yang ini ya, mainnya pakai hard disk. Tadi pakai GPU ya kalau yang Mas Luka ya. Ada ASIC dan lain-lain. Oke, okay. Macam-macam ya. Siap, 4, 3, 2, 1. Ntar ada 2 slide. Oke, okay, satu lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, okay, thank you banyak teman-teman semua sudah hadir di siang hari ini.
buat nanti yang e-sertifikat kita kirimkan ke semua yang mengisi absensi. Yang mau join Gajah Kripto silakan, yang mau kontak saya Mas Luka di Instagram anytime. Yang mau nge-story boleh, nanti dapat 3 hampers ya teman-teman yang beruntung. Thank you banyak. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan. Thank you semuanya. Thank you. Ya, mari. Thank you teman-teman semua. Thank you.